A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Allahu ta'ala fi muhkami kitabih wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Suratul Rum ayat yang ke-21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amaluh aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dia limpah kurnia kepada kita nikmat dan rahmat dia, taufik dan hidayah dia kepada puak kita semua di malam ni. Dapat kita bertemu, dapat kita berjumpa, dapat kita berhimpun di malam ni untuk nak dengar ceramah agama yang mana banyak hari dah duk tunggu-tunggu.
Maka dengan izin Allah Ta'ala di malam ni, dengan tidak ada hujan, tidak ada gapo kemarah, ini pemberian Allah Ta'ala kepada kita semua. Ha, tak suka-suka kata kita di malam ni nak boleh beri pun macam ni. Ini adalah kurnia daripada Allah Ta'ala, taufik dan hidayah dia. Lebih-lebih lagi, masih lagi dia taruh umur kita sehari dua ni, yang mana kita hidup dalam keadaan sehat wal afiah, tak ada sakit gapo. Jadi alhamdulillah, kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kita di malam ni, kita bolehlah apa ni, mari berdengar, mari belajar, mari tadah telinga sebagai bekalan yang kita nak makan selepas pada kita hamuh nafas kali terakhir. Sebelum Tuhan panggil kita pergi kepada dia, sebelum kita ni menemui alam barzakh, yang mana orang dia panggil kata mati. Maka alhamdulillah, malam ni aku nak cerita sikit sebanyak berkenaan dengan Nabi kita, berkenaan dengan kehidupan kita, berkenaan dengan kebahagiaan kita. Sikit sebanyak insya-Allah Taala, semoga Allah Taala izin kepada kamu, kamu nak cerita lah sikit sebanyak untuk menjadi pedoman kita, untuk menjadi tiruan kita, itu apa ni, untuk menjadi bekalan kita di akhirat lagi ke datang. Jadi terlebih dulu kamu terima kasihlah kepada tuan rumah, selaku tuan rumah, iaitu Tok Imeh kita, Tok Khotik, Tok Bilal dan kanak-kanak semua, dan juga kepada Tok Nebel, dan juga kepada Oboto, dan kepada Tok-Tok semualah yang mana ada di malam ni dalam majlis kita ni. Amor terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran semua di malam ni, khususnya muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah, adik-adik kita semua yang ada di dalam majlis kita di malam ni. Baik, kita sedia maklum bahawasanya Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul yang Allah Ta'ala bakit dia. Dia, Tuhan bakit dia ni untuk kita. Tuhan letak Nabi Muhammad ni untuk kita semua. Kita ni kalau tak caping dengan Nabi Muhammad, pendek kata kita ni tak boleh rasa nikmat Islam dan iman. Tak boleh kita kecak nikmat Islam dan iman kalau tidak ada Nabi Muhammad ke alam dunia. Maka ada Nabi Muhammad ke alam dunia ni lah, ulama kata nikmat yang paling besar sekali. Lebih pada gapo-gapo, lebih daripada gapo-gapo lagi, adanya Nabi Muhammad di alam dunia. Kalau tak ada Nabi Muhammad, amo pun tak jadi Islam. Demo semua malam ni tak jadi Islam. Macam mana kita nak beriman kepada Allah Ta'ala? Sebab tu yang paling besar sekali, ada Nabi Muhammad ke alam dunia. Hani kita kena bangga bahawasanya adanya Nabi Muhammad ni satu rahmat besar Tuhan buka kepada kita. Boleh kita jadi orang Islam sampai hari ni. Tidak, tak ada macam ni. Tak ada pakai dakwah, tak ada gapo namo. Nak jadi ugamo gapo tak tahulah kita ni. Hani kemuliaan adanya Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi Tuhan dah royak dalam surah An-Nahl ayat yang ke-30 ni. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Apa maksud ayat ni ni? Maksud ayat ni ni Tuhan dah royak dasar dia. Tuhan dah royak dasar Allah Ta'ala bui kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tuhan dah royak dasar dia. Kita panggil kalau lo ni gak nayubai, lo ni mesti nak milih ni. Ku tepi-tepi jalan ni gambar saja. Butir satu, butir dua, butir tiga, butir satu, butir dua, butir tiga. Maka yang kita nak pilih hari ni, we kena dengan nayubai. Orang siap hari kata nayubai. Bahasa Nayu kata dasar. Kita orang Islam ni Tuhan letak dah dua dasar besar-besar. Dua dasar besar-besar hak Islam ni.
kita nak pilih orang di hari ni, kita kena tengok nayubai orang tu kena ke tak dengan nayubai Allah Ta'ala. Kalau dia tak betul dengan nayubai Allah Ta'ala, kita jangan pilih dia, kita pilih hak ketomi sekali. Hak mana nayubai supo dengan nayubai Tuhan? Haa, hak tu kita nak tu. Haa, tu geno boleh kaya nayubai. Kerana malam ni munasabah orang nak memilih tak banyak hari dah. Tepat 20 bulan dapat ni, paim selalu dah. Lepas kita nak pakar hak mana? Kita kena tengok nayubai orang tu masing-masing. Kerana, kerana Tuhan dia royak nayubai dua safa. Tuhan royak dalam ayat Quran, Tuhan kata, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Sesungguhnya Tuhan kata, aku bakit tiap-tiap umat itu akan rasul. Tuhan kata, tiap-tiap umat ni aku letak rasul belakang. Hai lagi tu, tiap-tiap umat. Masa Nabi Idris, Nabi Idris jadi rasul. Masa Nabi Nuh, Nabi Nuh jadi rasul. Manusia ketika tu ada rasul belakang. Siapa kau Nabi kita pun, Nabi Muhammad jadi rasul. Moga Tuhan royak tiap-tiap umat, aku bakit rasul belakang. Aku letak rasul belakang. Maka rasul inilah orang yang menyapakan nayubai hak Tuhan. Kita nak tahu kata benda tu haram ko, halal ko, sah ko, batal ko, comel ko, jahat ko, buruk ko, molek ko, rasulah orang jung siapa kita. Ambil mana? Ambil di kerajaan pusat. Ambil di kerajaan besar. Kalau hok kerajaan lo ni ambil bakok. Bilalah sorak di bakok di kerajaan pusat. Dia panggil puah, dia royak ke puah. Puah klik naro, panggil naik apa. Royak ke naik apa, panggil Tok Menek. Bila naik apa, panggil Tok Menek, Tok Menek panggil Tok Nebel. Bila Pak Tok Menek panggil Tok Nebel, hari Jumaat Tok Nebel pun kecek lah tiap-tiap butik kapung. Hak nayubai kerja air pusat, nak-nak lagu mana, baru siapa ke anak rakyat. Ah, baru kita pun tahu lah kata, weh kajian nak gotu, gotu, gotu. Siapa dia, siapa? Duh, mula di puah. Puah royak nepe. Nepe royak ke Tok Menik. Tok Menik royak ke Tok Nebek. Tok Nebek royak ke orang kapung belakang. Tahu bis. Hatu rabuk hak dunia. Rabuk Tuhan. Tuhan nak gapo. Tuhan royak ke Jibril. Bila royak ke Jibra'il, Jibra'il royak ke Nabi. Nabi royak kepada umat-umat dia. Baru kita pakak tahu. Hani nayubai tu hai. Ha tu. Tu nayubai tu hai. Maka nayubai tu hai ni kepada rasul ni apa nama? Ikut hak mana-mana rasul. Nabi mana-mana nayubai ya supo belako-lako. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi mana-mana supo yang nayubai Tuhan tak ada beralih dak. Tak ada beralih dak nayubai Tuhan. Gapo namo nayubai Tuhan? Dua karo safsa. Hari nak oyak dulu ni. Belum nak oyak Nabi Muhammad sekali lagi nak oyak. Nak oyak nayubai dulu. We buat kita bakat pehen molek. Kerana nak pakoh tempat 22, tempat 20. Herak. Takut tak kena. Dan tak kena dengan nayubai Allah. Kita bakat duk ngepek. Bakat duk ngepek. Allah, aku tengok bubuh dia duk mana tahulah. Oh, boh-boh tak nak bagi berah juga. Tidak. Haa, tu. Kerana kita kena we kena dengan nayubai tu hai. Gapo nayubai tu hai ni weh. Ha, dengar molek. Yang pertama Tuhan kata ani'budullah. Tu nayubai Tuhan. Ani'budullah wajtanibut tagut. Tu nayubai Tuhan.
Tuhan kata, walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Yang pertamanya Nayubat Tuhan gawa nama an i'budullah. Apa an i'budullah? Ajak orang sembah Allah. Sabik Nabi mana-mana tak ada kerja muka lain tak. Ajak orang sembah Allah. Ha, bahaya lagi. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Siapa ke Nabi kita khijau dia nyepuak Nabi dan Rasul ni? Tak ada wak sungkrak, tak ada wak benar, tak ada wak kebun ria tak. Khijau dia ni ajak orang sembah Allah. Sembah Allah. Tengok Nabi Nuh berapa lama? 950 tahun dia ajak orang. 950 tahun dekat dengan 1000 tahun. Boleh berapa orang hak sembah Tuhan? 83 orang ya. 900 tahun lebih boleh 83 orang. Allah, umat Nabi Nuh ni gak hati kerah hati batu. Oh, kalau boleh 900 orang hingga dah. Ni dak 83 orang. Semua riwayat kata 84 orang. Tu ya. Hatu kada Nabi Nuh ya tu. Semua Nabi dan Rasul kerja yang betul ya? Nabi Ibrahim pun serupa, Nabi Zakaria pun serupa, Nabi Yahya pun serupa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Umar serupa berlaku-laku. Ajak orang semua Allah. Kerana hak ni Nayubai Tuhan. Nayubai Tuhan. Ajak orang semua Allah. Kita panggil kata berdakwah. Tidak berdakwah, berdakwah. Tak ada Nabi. Nabi tak ada wak sungkrak. Nabi tak ada wak kebun raya. Nabi tak ada wak benek. Tak ada kerja dia ni. Hari-hari siang dan malam cara ajak orang sembah Allah. Tubik rumah, masuk rumah. Ha, tubik rumah, masuk rumah. Lepas sarah, sarah. Lepas bergoyak, bergoyak. Lagu tu lah. Nabi kita 23 tahun. Mula di umur 40 sampai 93 matilah Nabi kita. Kerja apa? Kerja ajak orang sembah Allah. Kan ni. Sama ada 25 orang tu ke ataupun hak lebih lagi. Setengah ulama kata Nabi dan Rasul ni 313 orang. Hak sebut dalam Quran 25 saja. Kijariyonyo ajak orang semua Allah. Kita panggil kata Nabi ni berdakwah. Goyak korek suruh sembah Allah. Kodok sembah tokong beradu. Hatu tu kijak tu Nayubai tu he. Ha tu. Pak kita nak gapo nama hak kita nak ni? Hak kita nak ni. Hak kita Nayubai buat kita ni gapo nama? Nayubai kita orang yang nak jadi punam lagi akan datang ni. Hadut gambar tu ke tepi tembak tu. Tengok Nayubai dia gapo katik dengan rakyat. Nayubai dia gapo katik dengan rakyat. Kita akan boleh video ada Nayubai dia dasar dia. Video tu bela rakyat. Gapo nama? Kena pilih. Apa ni kena dia fikir, kena dia tu sana tu sokong. Wi rakyat boleh ngaji ikut sejik-sejik dan balas sah. Tidak. Orang nak jadi, nak jadi ni. Kena rakyat dia kata demo dan demo jadi ketua ni. Jadi naik ni. Demo kena wi ada duit kata ikut sejik-sejik ikut balas sah. Wi orang boleh ngaji. Wi bela orang kapung kata. Ha, mengaji ni lah apa ni kena Allah. Masa Nabi ajak orang sembah Allah. Kita nak sembah orang kita Islam dah. Hari ni kita nak wing ngaji kena Allah. Ha ni Nayubai yang kita nak pilih ni. Nayubai yang nak pilih ni. We orang yang nak jadi tu. We ada nak bela sejik dan balas. We orang tu boleh ngaji. Ha tu. Jangan kata kita pilih gak siap boleh dia. Kita ada, tak ada boleh ngaji dah. Kena weh. Kalau pergi, kita tak ada duit balasah kita. Nak panggil tu guru tak boleh. Nak panggil orang ngajar tak boleh kita. Pahamu pilih orang ni. Tak ada pada dah.
kita. Ha, tak mengaji ke dalam kita. Now we are done, now you buy me ni. Tidak. Now we are jadi ni, jadi nayuk lagi ke datang untuk pilih ni. We are done, now you buy dia. We are the dasar dia. Gino, nak bela rakyat. Malaysia dia panggil kata apa? Rakyat didahulukan. Tu now you buy Malaysia. Slogan dia nya lagu tu lah. Rakyat didahulukan. Gapo-gapo kena rakyat dulu. Kena tengok rakyat dulu. Kena bela rakyat dulu. Kena bela umat dulu. Kita pun dimakiat lah. Bahasa saya kata, pracacun tong makan. Haa, tu baru terpilih. Kena. Tidak terpilih demo agak. Allah. Duk isi poket demo sore. Kita duk kini-kini ke apa. Orang kena boleh 500 satu butik. Lepas tu kak, haa, tak ada semua lah. Kita nak we orang tu, yang kita pilih tu, we berjasa dengan agama. We boleh ngaji masjid. We dia tak ngok dia tu. Nak ngajar sejik ni berapa weh? Haa, dia berkata, Nayuk, kena tak 1,000 lah weh, seminggu. Kita nak panggil tu, guru-guru dandang nak mari ngajar sejik kita. Haa, dia pun letak. Habislah cawak naruk. Haa, tu bela umat. Barulah kita boleh ngaji. Nabi dia ajak orang masuk Islam. Dia berdakwah ajak orang masuk Islam. Dia ajak orang saat itu kenal Allah. Kita learning tak kena mengucap dah. Kita Islam dah. Kita nak ngaji ya. We kenal Tuhan. We kenal hukum hakam. We nak we belajar. We kenal molek. Siapa dia nak senap senun kita? Kena hak kita nak pilih. Nayuk kita ni lah. Tak kira siapa-siapa pun. Now we orang tu ada nak you buy lagu tu eh. Haa tu. Kerana hari ni orang Islam lah kada. Kita nak pilih dia tak ada gapo. Tapi kita nak pilih ni we ada lah. Nak you buy dia tu bawa umat. Bawa umat. Haa tu. Bawa umat. Siapa dia nak padu pada umat, 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 umat. Umat dia selai hidup dalam kampung ni. Umat dia susah dengan wagu mana. Pia nak bela. Ha, kita nak pilih trip ni. We ada nak you buy lagu tu. Ha ni Islam. Ani abudullah. Ajak orang sembah Allah. Jamin Nabi dulu ajak orang sembah Allah. Kerana orang sembah tak kum. Kerana ketika tu orang sembah tak kum. Nabi pergi sarah, 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 sarah di rumah. Hengok orang tu masuk Islam. Mengucap, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, no, buai, buai tak kum, buai tak kum, buai tak kum, buai tak kum. Buai tak kum, ada tahu rumah dia. Buai, 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 buai dah. Haa, tu Nabi kita. Hak tu dia kerja tu. Juga rasul-rasul hak lain pun dia makiyah lah. Sebab kata jadi rasul, kerja dia bergoning lah. Ha, sebab tu hari ni nayubai yang pertama ialah nak we ajak orang ni padu kepada rakyat. We kenal Allah. Ha ni ingat molek ni, ingat molek. Kalau boleh royak, kita royak dah. Kawan nak pakah demo ni, demo ada dah nayubai nak bela, nak bela rakyat. Nak bela rakyat we duduk ngaji. Nak we ngaji lagu mana? Kerana banyak masjid-masjid duduk nak sangat labo saja. Banyak balasah-balasah duduk kalak saja. Cabut pak pitu-pitu dah kalak dah. Tak ada orang ngajar ke mana-mana. Orang pakai duk klik, klik, klik. Orang jahil tu, jahil situ lah. Tak ada temungan mengaji, tak ada temungan mengajar ke mana-mana. Siapa dia nak bela ni? Ha, kita nak pilih nayuk ni waktu dah. Nawi hidup ugamu, nawi hidup ugamu, nawi hidup ugamu. Ha, ni nayuk bayi pertama. Yang keduanya, tu yang kata ke mana-mana. Wajib tani butuh. Tu nayubai yang kedua besar. Wajib tanibut tarut. Apa wajib tanibut tarut? Menjauhkan manusia daripada kejahatan. Ni nayubai tu hai. Yang pertama, ajak orang sembah Allah. Larai orang daripada buat jahat. Tu wajib tanibut tarut. Menjauhkan manusia daripada kejahatan dan kezolimi. Jadi, wak we orang tu molek. Nayubai yang kedua.
Lagu mana? Nayuk ha nak jadi ning, kita nak wia padu kepada rakyat. Lagu mana weh? Tengok katilah rakyat du, rakyat du teruk ni. Baru ni tes kerak dia tu. Tak ada tinggal 10 habu. Baru ni tes peta dia tu. Tak ada tinggal sebaluh habu. Nak buat geno, pia nak belo, pia nak belo ni. Haa, pia nak belo ni. Hani nak. Jadi nak wi bakat beki. Siapa dia nak beki ni? Wi Nayubai demo tu dia jadi nayuk tu lah. Tengok kata kita nak buat geno, anak cucu kita hari ni bakat karuk berapa nak kapu ni. Haa, siapa dia nak beki ni? Umat dia jadi ni. Haa, dua ni lah dasar nak ayak tu. Ni dasar Islam. Ni dasar hak Tuhan waktu turun ke Rasul dua ni. Ajak orang sembah Allah, larang orang buat jahat. Tak ada dua tu ya. Hak Tuhan tak banyak. Nak buat geno nak ajak orang wi sembah Allah. Nak buat geno nak wi orang pakak mengaji belako. Dan nak buat geno nak wi orang beradu buat benda tak molek. Lek apo nak buat geno nak wi habi kawan anak-anak cucu kita hak jahat-jahat. Nak buat pasal mana? Nak obrol pasal mana? Papia nak kiri. Kita nak minta pada Nayuk Nui ada Nayubai dia. Nawi dia tu padu kepada anak-anak kita nak buat gimana? Kalau tak nak padu, kau siap. Kau bertambah. Kau lama, kau lama, kau lama, kau lama. Haa, dia kau lama ke habis lah. Tak kena matang lah. Haa, duk matang kau dihak duduk ngutik dah. Haa, tu. Bawa klik mata ustaz dia mengkutik si Abil Jindah. Saya nak pakai mata lah, dah. Haa, ni nak orang kata, kita nak pilih Nayuk ni, we Nayuk saat ni tu. Pakat tengok katik kepada rakyat. Ummah. Kita nak pada ummah. Tak si kita pilih demo, kodok sedap tak khisi. Haa, duit penuh kocek. Kita ada ngangau. Tidur tak jenera takut curi peta demo. Nak kerak pun tak ada masuk isi lagi. Dia kata seminggu lebih-lebih nak kita tengok-tengok tak Allah. Tengok apa nama lagi dah. Semua naik dengan kerak dah tak tinggal sebalik hebuk. Haa. Pio. Haa ni kita nak ni. Nak we demo ni we ada Nayubai dia. Ada boleh wang pun peraman dia. Untuk nak kekai, untuk nak menyesalkan umat-umat kita nak buat lagu mana. We boleh mengaji, we jadok benda karut. Kerana Nayubai tu head warning. Hani nak ya? Hani nak mikir ni? Jangan kata aku tak kira, kalau mana boleh duit, aku bawa tu lah. Ah, tu panggil lembu ke tu. Tidak? Ah, tu lah asal kau rupuk makan belakang. Haa, tu pun juga siap tak dulu, kalau siap tu, tes siap pun kau. Haa, jangan pilih lagu tu. Ajar kita pilih, we kena dengan agama. Kena dengan agama. Kita akan bertanggungjawab di akhirat esok. Nak pilih, pia ikut lah. Amo tak ada sokong ke mana, tak ada lari ke mana. Nak ada semua orang kita belakang dah. Tapi kita kena celek hak tu kita letak dapai kita di hari ni. Sebagai kita orang Islam, nak ada. Ni nak kemajuan Islam. Kalau duduk lagu tu lagi, tak nak kecek. Nah, duduk fikir dia tengok ke duit saja siap lah dah. Hak mana duit banyak, ganyang dari kau dah. Haa, lagu tu temulah lagu tu. Dajjal mari pergi habis buat itu. Oh, Dajjal mari cuah duit ke tak ada. Nak kecek lah, maksudnya Dajjal habis. Haa, tu Dajjal habis lah kita. Haa, ni nak kita kena pilih hari ni Nayubai. Kerana Nayubai tu hai kepada Rasul, hijau Rasul dua kali tadi. Ajak oleh semua Allah. Kita tu sembah dah. Tapi kita nak belajar. Nak wikna Tuhan. Nak belajar di masjid di Balasah. Nak mengajar ke, nak mengajar Quran. Nak ngaji kirati. Nak buat lagu mana kau ibu, kau bapak. Nak menekat ke naik lagi pengajian kita. Hani nak. Lepas tu larai orang buat jahat. Wajitani butorus menjauhkan manusia daripada kejahatan. Nak buat gini nak buat orang jadi molek. Nak proses lagu mana? Ha, we ada Nayuk kita nak pilih ni. We ada dua Nayubai ni. We dia tengok kepada rakyat. Rakyat lah utama sekali. Apa ni? Praca contong makan. Tu bahasa siya kata. Kita dulu. We Nayuk tengok rakyat dulu. Seni tak seni. Jadi tengok lain. Tengok rakyat. Kalau rakyat pilih mu. Mu kena bela rakyat. Kalau mu boleh sebab rakyat pakar. Mu boleh sebab rakyat-rakyat ni pilih mu.
pakoh mung, maka mung nak tengok pada rakyat. Macam mana kau rakyat derita? Macam mana rakyat ni derita dan kecewa dalam hidup? Kita kena patena. Maka patena tak ada dah dua ninya. Satu, we orang tu mengaji. We orang tu reti ugamo. We orang tu celak dengan ugamo. Barulah orang ni maju. Yang keduanya, kita luar gena nak sekat benda-benda tak molek yang ada dalam kampung kita. Kena pakai mikir. Tok Imeh sakit kepala dah. Tok Nebel pun sakit kepala dah. Nak buat lagu mana? Kita pakak dengan nayuk-nayuk semua tu. Kita radum. Kita hipurkan pemikiran-pemikiran semua. Kita mari kekal. Kita mari ukar lagu mana dengan demon ni. Karena demon ni anak cucu kita belakang. Ha, anak cucu kita belakang. Tak kata kemungkan, tak kata kaku dah. Tapi terbuat aku mana, pakak mari kira lah. Biar nak tolong kita. Biar nak tolong ukar benda ni kita. Selain daripada puak kita lah. Muka demo dah ditanggungjawab tinggi dah dalam kerja. Eh, turun mari kapung kita pakak fikir. Tu imeh dah, tu nebeh dah, tu meneh dah. Mari kita pakak fikir benda ni. Nak wirayak jadi comel dalam kapung. Hani dua ni, tak ada dah. Hani nayubat Allah. Hari ni kena mikir orang yang besar sekali. Kerana tempat kita ni teruk. Kita tahu belakang dah tak kena wayak dah sosok. Wayak tu. Nih. Tu kita nak reti lagu mana, nak reti lagu mana. Benda sudah jadi dah. Tu hari ni tak ada dah. Kita kena wi ilmu ke demo. Kita kena jagalah keselamatan demo. Jangan wi demo tu buat karuk. Apa ni pencegah mungkar, mencegahkan kemungkaran. Ha ni dua nayubai hak Allah Taala wi kepada Rasulullah. Nabi mana-mana lagu tu belako. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semua sat ni tu 25 orang sat ni tu dalam Quran tu. Lagu tu lah belako-lakonyo. Tak ada beralih ke apa dak. Ha tu. Ha tu nayubai ingat molek. Hanya amal awayak dulunya hak tu dah. Sebab tu nak report kita pakat celek belakang. Pakat celek belakang kita hari ni. Nah. Kita berazam awayak dah. Kita kena ke siapa dia. Pakoh tak ada apa. Pakoh siapa dia tak ada apa dah. Amal tak ada suruh, amal tak ada lari. Pio-pio. Kerana orang kita belakang. Orang kita belakang. Alhamdulillah. Learning duduk ditangi orang kita belakang dah. Hanya kita nak pilih yang mana terlebih baik tu ya. Baik-baik belakang. Tapi terlebih baik. Haa tu nak kita nak lagu tu. InsyaAllah ta'ala. Before kita akan mikir belakang. Ni tanggungjawab. Amor kena wayak. Kena wayak. Masalah. Hak Allah subhanahu wa ta'ala turun kepada manusia. Lepas tu duduk tak kita lah. Tak kita semua tu wayak tu. Nak menentukan benda tu tu. Tak kita lah. Tiap-tiap orang. Mikirlah lagu mana. Lagu mana. Haa. Tu habis amu. Allahu ballantu fashad. Nih amu sapa belakang dah. Benda di wayak tu. Kita tanggungjawab orang kita semua di hari ni. Habis itu. Mari kita tengok Rasulullah pula. Mari kita tengok Rasulullah. Tuhan dia kata dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Tuhan kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tu ayat tu ayat. Laqad kana lakum fi rasulillah, sesungguhnya ada bagi kamu fi rasulillah, pada diri rasul ada padamu tu. Aku baki seorang nabi dan rasul namanya Muhammad anak Abdullah berdua aminah. Ada pada diri dia tu apa? Uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik. Nabi Muhammad ni diri dia tu contoh dan tauladan kita. Contoh dan tauladan yang baik, ikutan yang baik. Kita faham di ayat ni Tuhan suruh kita tiru Nabi Muhammad. Tuhan suruh kita tiru Nabi Muhammad.
Karena Tuhan kata Nabi Muhammad ni pada diri dia ni contoh dan tauladan bagi kita. Contoh dan tauladan bagi kita. Jadi kita mesti bahasanya Nabi Tuhan suruh tiru Nabi Muhammad. Ha tu. Tuhan ni suruh kita ni tiru Nabi Muhammad. Tidak Tuhan tak katalah contoh dan tauladan. lipah wireh lipah pakut ni. Ha tu, Nabi Muhammad ni Tuhan royak kata dia ni contoh dan tauladan. Maksudnya Tuhan suruh kita tiru Nabi Muhammad. Kita kecek bahasa kampung kata Nabi Muhammad ni sebagai cermin. Sebagai cermin yang kita nak suluh diri kita masing-masing ni. Amma nak tengok kata amma ni betul ke tak hidup dengan Islam ni. Amma ni betul ke tak duduk atas dunia ni kena ke tak dengan agama, diukur dengan Nabi Muhammad. Ukur ke apa? Ikut Nabi Muhammad boleh ukur belako. Nabi Muhammad ni boleh ukur belako. Bukan kata ukur semayang best saja tak. Nabi Muhammad ni boleh ukur belako. Tuhan bakit dia ni, Tuhan pilih Nabi Muhammad ni cukup seekor. Cukup seekor Nabi Muhammad. Gapo nama kita nak suluh dia weh? Kita kata kita nak suluh gapo Nabi Muhammad mudah-mudah di segi amal ibadat. Mudah-mudah kita kata. Neh. Kita nak ukur diri kita ni dengan amal ibadat ni. Tengok. Tengok Nabi Muhammad. Lagu mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad wa amal ibadat dia semalek, dia semaya malas apa bekok kaki-kaki. Tu Nabi kita. Dia semayah malam. Tak ada biasa tinggal malam. Pukul 3, 3 setengah bangun. Sulusul lain. Dia bangun, dia semayah, dia semayah, dia semayah, dia semayah. Siapa bekok kaki-kaki. Satu kali Siti Aisyah kata ke Nabi, ya Rasulullah. Geno kok munduk kaca gitu lalu siapa bekok kaki-kaki. Sedekah tu hejami serga dah mu. Mu tak semayah pun boleh masuk serga dah ya Rasulullah. Geno kok kaca siapa bekok kaki-kaki. Ha tengok Aisyah kata. Geno Nabi kita siapa bekok kaki. Geno boleh bekok kaki Nabi kita. Dia berdiri lama. Dia semayah malam, dia berdiri lama. Tak lama geno dia semayah dua rekaat. Satu rekaat 15 juz. Nabi kita baca Quran, satu rekaat 15 juz. Mula di alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa juz 15? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Baca Fatihah. Sudah Fatihah bacalah juz 16. Baca 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 siapa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siapa akhi? Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Bos dah. Assalamualaikum. Bekok kaki-kaki lama. Kan ini kali nak tiru Rasulullah. Kita bekok tak? Tak ada bekok. Ngena tak ada bekok. Tak ada baru dulu lagi dah. Ha, tidak. Ha, tak ada baru dulu lagi. Ha ni kan nak ukur dengan Rasulullah. Rasulullah siapa bekok kaki noyak tu. Allah, kita bekok juga sepak benda. Aha, sepak benda, sepak benda. Nak bekok kena kok rakaat pertama keluar Allah wak dua. Rakaat pertama kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah.
akbar ka'ak yang kedua, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Allahu akbar. Anak bekak kena berapa banyak tu kulu Allah kata dua. Itu nak royak kita. Kalau nak ukur di segi amal ibadat, tak kena berkecek. Hani ngayak ni. Sebab tu Nabi Muhammad sebagai pengukur, kita panggil kata galah tali eki. Kita nak betul salah mana? Tengok Rasulullah. Hani tu yang royak dah. Uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik. Hani ngayak. Nabi muda nampak buat kita kecek kapung-kapung lagi tu dah. Nah tu. Pahna ukur ke apa lagi? Tahan nak ukur. Tahan nak ukur. Nak ya tak Allah. Boleh ukur belakang Nabi Muhammad. Ha, ukur ke apa ni? Nabi Muhammad jadi tu lelaki. Kita pun jadi tu lelaki. Nabi jadi tu lelaki bagi bini. Kita pun tu lelaki bagi bini. Nabi bini dua belah. Kita sorang ya. Ha tengok. Betul tak? Nak tengok kita jadi tu lelaki hari ni. Tengok Nabi jadi tu lelaki. Kerana Nabi sebagai pengukur kita. Nabi sebagai tali eki kita. Nabi sebagai contoh dan tauladan untuk kita nak tiru dia, nak ikut dia. Hak kenal dah kita. Nabi ada tu lelaki lagu mana? Beri perangai Nabi lagu mana jadi tu lelaki. Ha. Ha tu nak ayat tu. Satu kali orang tanya Siti Aisyah. Orang tanya Aisyah, ya Aisyah tahi Aisyah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Macam mana Nabi duduk di rumah Aisyah? Nabi ketika duduk di rumah, dia buat apa? Dia buat apa mana Aisyah? Aisyah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Adalah Nabi kita bila dia ketika dia duduk di rumah, tak ada di jalan mana, tak ada kerja apa, dia duduk di rumah. Aisyah kata kena fi khidmati ahlihi. Nabi dia tolong bini dia. Ha, apa kita? Ukur tengok. Tekah tak ada gin nebah, tak ada gin mana mata dia cakap saja ya hujan-hujan ni. Ha, tolong kedak bini. Ha, ukur, ukur. Ha ni ayat Nabi kita. Supaya kedak kita hidup supaya Nabi kedak tolong bini kedak. Satu kali Nabi masuk dapur Aisyah duk masak. Aisyah duk masak, duk bakar roti. Duk sediakan makan ni, nak makan. Nabi masuk dapur Aisyah, gapo tik aku boleh tolongmu? Aisyah, gapo tik royak aku nak tolongmu ni? Aisyah kata, takpelah ya Rasulullah, takpe, 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 takpe. Takpe ya Rasulullah, duk, 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 duk. Duk, duk, takpe, takpe, aku nak wak, aku nak wak. Tahan, gapo Aisyah, aku nak tolongmu ni? Royak aku nak tolongmu ni? Nabi tengok. Pak kita ada tak lagu tu? Kau duduk saja. Ha, ada ke tak poin tengah meramai jatuh? Weh, ada tak? Ada, tapi tak banyak orang. Ada lagu tu pun. Tolong kukunya ke bini. Tolong ramah satah. Tolong nomu. Ada. Tapi tak banyak orang. Tu pun duduk nusuk-nusuk. Takut dia berkata Allah bini. Haa. Tidak. Dah pecah demo yang kecek dah kopi lah. Nufu Allah bini. Nufu Allah bini. Padahal kita tolong. Kita turut sunnah Rasulullah. Tolong bini. Dia berkata Allah radah. Kita pun beradu dah pada hari itu. Hmm. Dari bodoh juga itu. Haa ni ngayak. Nabi dia tolong bini. Bini dia masak di dapur. Dia tolong. Tolong, tolong, tolong. Kita banyak sekali duduk luar. Tak ada tolong bini. Tak ada isyak rokok. Lepas putus, putus. Ha, bakar cak, tocak. Dosa. Lepas tu kena paling di belakang. Kena memang masuk belakang. Kotor banyak sekali. Bini ni kot lah. Pagi terik lah. Mula lagi cari keladi lah sungkrok. Klik main dah sepak perang. Perang, perang hiris lagi pun. Siap bawa lagi kong tu dah. Lelaki lah ditanya. Gana memang masuk lah. Bini kata Allah, weh menggaduhnya. Aku baru stok je baru. Ha, tengok. Kok tu banyak sekali tu lelaki? Tu banyak sekali. Terus tiru Rasulullah tu. Ha, tu perangai tu lelaki nak kedawah. Ha, tengok isyak aku apa apa. Allah, lambat memang. Tak lelaki lagi eh? Tengok. Aku lapar nasi. Oh, memang kok. Ambil di muda sampai tua betaklah. Tak kata bini pula dah.
Babi ni mana kau? Ha nak teh tengok. Kau ni lagu ikat puyuh ni. Ini lagu ikat puyuh lah ni. Ah, tak ada. Allah, ambo dah dengar lagu ikat puyuh ingat dah. Tu. Oh, orang datang tak Allah tak hincai kepada bini. Ha dah. Neh. Tak hincai kepada bini. Allah, bini curuk belaka tok laki. Tapi kalau tok laki lah tak ada fikir langsung ha bini. Oh ya Allah, aku anu. Neh, ambil gilah puyuk buyung kawin dan gelah. Beki habis no ya tu. Ha lagu ikat puyuh Allah ya murna tu. Ha tu ingat ingat sedih 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 orang Tino. Salah tu kata-kata orang Tino bila dia nak pindah gila. Cerah dah, cerah dah aku gila no ya tu. Ambil gila. Neh, puyuk dan gayung no ya tu. Cuba burung ada bersatu lah. Ha tu no ya tu. Allah sebab ikat puyuh ya tu. Ya tu. Hani no ya kata kita. Banyak tu lagi. Pandai tiga Rasulullah ke mana? Hati raya. Dia tinggal. Masa lagi. Bini kata enak. Allah, wemu gaduh lah. Ha. Tak gelegak lagi. Dia ustaz. Ustaz. Kalau kita tak masuk lah dapur. Tengok bini ni buat gapo lagi. Bukan tak ada hijau gapo. Kalau ada hijau tak apa. Tak kena tolong. Nabi bila duduk di rumah. Tak ada pergi ke mana dia tolong bini. Lagi pula bin, Nabi ni. Dia masuk kain sendiri. Yang silu sawu bahu Nabi kita dia basuh kain-kain dia sendiri dalam zangi tu nak royak tu. Tu semua dalam zangi dia cerita. Zangi dia ambil dari hadis-hadis riwayat-riwayat. Tu dia buat zangi tu bukan mudah. Ha tu nak royak tu. Ha tu. Pak kita nak kita ni kena tiru Rasulullah. Ha tu. Misalnya kalau bini susah anak. Ada semua orang ni anak tak letak anak. Allah letak riak, tak riak. Susahlah ada nyayu lagi, ada goreng lagi anak dia selit pinggan ni. Semua kerih dah anak pun. Tak mana tak di sini lah. Haa, ingatnya teriak tegawi. Haa, goreng siang goreng lagi. Dia, Allah jangan senyak tegak. Haa, panggung orang ikan rebu. Dia menepuh kata tu. Haa, siang rebuh. Buat lagi enak, takut kena mengecik tu. Tu lelaki dia luar tu. Jadi tak ada otak tu lelaki. Tak pandai, kena tak ada perut. Tidak, tak pandai nak timbang. Tidak. Kalau kita masuklah, mari-mari dengan weh, mari dengan weh. Haa, tu ambil enak. Mari dengan weh. Weh nak gini sewing ila wing. Tak budak tu pun sewing ila wing. Turut lalu dia. Ni dah, dah luar. Tak ada. Pak nak bahagia mana? Keluarga kita nak bahagia mana? Kita nak tiru Rasulullah. Rasulullah sabit dia bahagia. Sabit dia bahagia. Sebab tu orang boleh tiru Rasulullah, orang tu bahagia. Tak ada bunyi gapok. Kita ni gapok-gapok, pang. Ha. Napa dah. Bunyi gege. Kita nak ya tu. Gila tak tiru Rasulullah. Hani nak wayak ni. Sebab tu nak witiru Rasulullah. Bila bini duk nyayu kau bini duk dapur, kita kena masuk gi. Masuk gi minta lah gapo timemu. Boleh tak aku nak koyak bawang ni? Eh bawang merah ni apa ulah ni? Bawang putih apa ulah ni? Boleh aku nak nombok ni? Ha widuk sekali ngongeng. Allah, orang Tino datuk laki masuk dapur. Kita nak yo kasih sekali orang Tino. Hak belah sekali retina biar tu. Biar boleh poso. Apa tengok Allah boleh poso lah. Biar makan sahur. Biar makan sahur ni bini yang bangun dulu lagi. Yang kau tijer lah bini. Lepas tu yang bangun sore-sore. Anak tak bangun. Natu tak bangun. Tok laki tak bangun. Dia kedik-kedik bangun. Basuh muka. Lepas tu dia perangah habis, panah habis. Lepas tu dia bubur dengan aku hidup siap. Bawi gerak. Be. Nak cerah nak kesau. Tengok. Tok laki bang suak lalu dah. Bini duk klik dengan malam ni. Sore diri. Hani ni ayak. Kita tengok boleh poso. Kalau rumah duk tepi bandar-bandar hingga lagi. Ni duk bucu tu. Rumah duk ceruk tepi baruh. Allah, dok bunyi katok ya krek. Ha, tengok malam. Neh, kesiklah nak ya tu. Takut bicara takut cekak. Tapi terpaksa nak ya tu poso. Tu laki tak ada.
Tuhan ya. Sebab tu ya dia kerja teh kena kena tengok ke bini gue banyak. Ha ni noya tu. Ha ni buku keluarga ni. Nak tiru Rasulullah. Nabi jadi tok laki bagi bini, kita jadi tok laki bagi bini. Lagu mana? Kena tak? Kena ke tak? Ha, ha ni noya kata. Ha ni noya. Nabi boleh hukum lah kau. Kita ni kak, hak tu tak apa lagi, tak tolong lagi. Pergi harus masak tu. Bini akik dah siap lah, kau dah buh dah pinggan, dah berasak dah. Nah, berasak maksud kak, bini panggil. Wemu mari ha, ke nasi ni, kubuh dah. Allah, segak mari segak lah, ambil sudu kak. Duk itah, rasa ketiak sayu. Keladi. Memang tarak sungguh. Oh, kalau buka kedai mampu aku ni memang. Oh. Pak bini mana kau nak teh? Kecuk hati. Kecuk hati. Ha. Pak bini kata ini. Kau ni kau malah nyayu ni memang. Makan kedai kopi lah. Makan kedai ke kedai. Payah. Kena belakang. Ha. Bini kata pula. Nak buat gini just pagi dah. Kita kena hengkai dia banyak. Kita kena pera lah dia. Karena dia bini kita. Ni dah perah juga. Allah. Allah, memang habislah kegara aku beli kemarin. Ha, salah masing sikit. Panah kecap tu noyak tu. Ha, tu. Tak kata pula. Ha, ni noyak tu. Sebab tu jangan. Dia tiru Rasulullah. Tiru Rasulullah jadi tu lelaki. Nabi 12 orang bini. Kita sorang ya. Yo. Tapi nak ya tu Nabi Muhammad kita boleh tiru belako. Tu nak tiru jadi tu lelaki ya tu. Betul tak betul, kena tak kena, kita dengan Islam ni ukur dengan Nabi Muhammad. Siapa dia ukur molek kena dengan Nabi Muhammad, orang tu bahagia banyak. Tapi Nabi dengar tak? Nabi dengar tak kata Nabi ni capa bini dia ada tak? Ada tak Nabi jijak Nabi jek bini dia ada tak? Ha, Nabi siku bini ada tak? Ha, tu. Nabi capa bini ada tak? Nabi jet spring ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Nabi satu kali nak ayat tu. Ha, Nabi satu kali. Nabi satu kali dia duduk tidur tak betih Siti Aisyah. Ah deh. Ah tu peti nak jalan weh, demo meroyak ni. Ah tu. Deh. Ah peti nak jalan, peti khairat nak minta khairat tu jalan tu weh. Ah tu jalan dah deh. Ah skoda pakak bubuh dah. Ah gagak-gagak tengoklah kocek tu. Ada dua kok bubuh dua kok jadi buah nak batu sudah. Ah tu deh. Niat lillahi ta'ala. Ha tu insyaallah taala deh. Pasal dia lah kita ni. Ha sebab tu kita nak pilih Nayuk ni. Nak pilih Nayuk ni kat Samkan kali ni. Ha kita lagu ninglah. Dah ada gambar sikit gak. Melating jalan lah kita. Melatimor jalan kita. Ha kita ni panggil ada ungkon. Kita tak. Ha panggil hak kita sendiri noya tu. Sekut sama sore nak boleh hidup noya tu pakat tolong menolong. Lagu ni kita ni. Sebab tu hak Nayuk kita nak pilih ni kena we ada lah we boleh we sumengi kepada puak kita. Ha kepada rakyat keperluan rakyat untuk nak akhirat. Hak nak tengok. Neh. Baik. Baik, hatu Nabi kita. Satu kali Nabi duduk tidur tak betih Siti Aisyah. Dalam rumah Aisyah. Ha Nabi nak ayat tu. Nak ayat tu Nabi. Duduk tak pala tak betih Aisyah. Dusta bunyi suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar di pintu. Nabi pun waalaikumussalam. Nabi kata masuk. Nabi kata masuk. Buka pintu kerik. Tengok. Lah. Bini tua mari. Saudah. Nama Saudah. Ya Nabi kita buat Khadijah mati yang nikah dengan Saudah. Saudah tua dah. Tika tu Nabi nikah dia, dia umur 55. Nabi 50. Lepas Khadijah mati, Nabi nikah dengan Saudah. Saudah umur 55.
Saudah tak kena, ya Rasulullah, geno ambil kuat bini ni wak gapo pun tak ada hei dah. Haa, mula wak gapo aku cua, ya Rasulullah. Nabi kata Saudah, hei Saudah, mu tak suka kau nak jadi bini Nabi. Saudah buduk dia lah. Hantu Saudah lah. Boy yang ketiga, nikah dengan Aisyah. Aisyah ni bini yang ketiga. Lepas Khadijah mati, nikah Saudah. Duduk dalam Saudah tu nikah dengan Aisyah. Maka Nabi duduk tidur, tak betih Aisyah. Dusta bunyi suara di pintu tadi. Siapa dia? Buka pintu tengok. Lah, Saudah mari. Nabi kata gini, masuklah Saudah, masuklah. Saudah pun masuk ke rumah Aisyah. Masuk di rumah Aisyah. Nabi duduk tidur, tak betih. Tak betih apa ni, tak tulis kering Aisyah. Saudah pun masuk dari rumah. Kata dia Aisyah, hei Saudah, mu nak makan nak tepungku? Mu nak makan nak tepungku? Aku buat tepung diri. Aku buat angkat tangiku lah, aku buat diri tepung ni. Kata dia Saudah, tak si eh. Alah, tengok Saudah. Kan aku lepih dengan tepung ni. Haa, tu masa kapur tu gitulah. Ha, kata di Siti Aisyah, Allah tengok Aisyah Saudah, kekul pih dengan tepung ni ke? Kata di Saudah, pih. Ha, tu Aisyah pun ambil tepung dia, bang, pekong tak muka. Pekong tak muka Siti, apa dengan ada apa ni, dah tak muka Saudah. Nabi pergi ke kaki Siti Aisyah. Nabi isyarat kepada Saudah suruh balak. Nabi buat kena. Nabi buat gitu. Nabi kaki ke Aisyah tu kena depan nak bangun, nak bangun. Saudah buat ambil roti saat ni tepung ni. Tekop. Eh, tak muka Aisyah. Aisyah bergogol nak bangun tak boleh. Kan Nabi duk kaki kaki ni. Stabing sorok Serina Umar. Assalamualaikum. Nabi kata waalaikumsalam, masuk gua kum lari habis dua orang tu. Giduk dalam dua tu. Mak muda dengan mak tua tak ada bergomo ni. Ha, tak ada nak bergomo pun. Ha, kalau kita siap lagu tu. Mak tua mari lagu tu dah lah dua tu moy pelang. Oh, kamu naik tak tahu duduk bawah. Takut duduk bawah naik tahu lah. Rambut habis dua setelahnya bogeh habis dua tu. Oh, kalau ada kemah ngut dah nak kecek dah lah. Ya. Tapi dah bini Nabi. Takut Serina Umar. Umar pun masuk tanya, ya Rasulullah, mana ni bini mu? Duduk dalam bakul Umar, takut mu. Haa, tengok. Hati nak ayat kata, bini Rasulullah. Nabi ya gurah. Dia gurah dengan tu lelaki. Ha, kita pun lagu tu lah. Ni dah cokok. Tu lelaki duduk dia, perima dah. Kau tinggal duduk dia, persinggu dah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Memang tak matah lah. Tahu. Tengah hari dah ni, basuh-basuh batai dok ah. Loh, kecek sepatah. Mana nak bahagia gitu? Mana kita nak bahagia? Ya ada juga. Ya kena bergurau-gurau juga. Hatu. Sebab tu Imam Ghazali kata ke apa? Imam Ghazali dia kata kena keluarga nak bahagia ni. Kerap keluar nak mikuam su. Ada tiga perkara. Ni Imam Ghazali. Tua kita Ihya Ulumuddin. Haa tu. Tua kita Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali sendiri dia kata dalam kitab dia ni. Orang nak dapat kebahagiaan hidup dunia. Laki bini kena ada tiga perkara. Yang pertama dia kata Al-Muda'abah. Al-Muda'abah. Kita laki bini ni kena ada sifat Al-Muda'abah. Apa nama Al-Muda'abah? Layan ni baik. Tidak? Layan ni baik. Tok laki kena layan bini ni molek. Bini kena layak tok laki wi molek. Tak leh muka masak. Tok laki pun layak bini molek. Jangan wau jadi bekai kau bini. Ha tu. Baru kita bahagia. Tu Imam Ghazali kata. Layan ni tu wi molek. Ha, layan ni penting sekali. Sampai tu kalau tok laki tak ada gigi kerja apa-apa, kita berjanguk lah pagi tu. Tok laki kata tak gigi hari ni wi, memang aku lah. Oh, wanjuk racakan. Oh, hari ni ni. Hari raja beranak. Bini pun janguk lah hari tu.
jango bakal juga wita tadi ramatan tadi buk matan hijau muda ni sepupuk kau bukit dari kelip pa haa ni tak kena layak molek layak tu lelaki molek hari tu lelaki hijau tak ada dah pagi hari dia start motor ni pula kereta pula ada tak ada peluang bila dia tak ada pergi ke mana layak lah tu lelaki puas hati pakai baju baru air baru hak beli 2,000 lebih juga duduk tepi tu lelaki cakap haa dia tanya tu lelaki T.O. kena remu haa tu lelaki tu haa boleh buat T.O. tapi jangan sakar banyak lah aku kecil manis memang haa misal tu haa ni layak ni ni penting sekali dalam keluarga nolak dalam keluarga ni Imam Ghazali kata ni duduk sebuah rimah dia tu lelaki buka tanya sepatah dawak sepatah buat dawak sekiranya bunyi baik kain panah air sorok tak ada jalan lagu tiada jalan tak ada jalan hani nolak keluarga bahagia tu keluarga bahagia nolak tu Imam Ghazali sendiri nolak haa dia kena ada apa layan ni baik layan ni baik sebab tu dia antaranya yang pertama dia kata Al-Muda'abah layan ni baik tu lelaki dia layan molek dengan bini bini dia layan molek dengan tu lelaki haa tu ayat tu baru keluarga bahagia ni nak cari kebahagiaan nak tiru Rasulullah tengok Rasulullah mak muda dan mak tua dia buat gurang main dia tengok tak ada kata Nabi dia jangan kena pala tak ada haa tu tengok tengok Nabi kita pandai dia hormat kepada bini dia tengok ha kita pun di masjid ha tu bini kena layan molek kena layan molek bila tu lelaki ada gapo ha kita kena layan molek jangan dengan masa jangan dengan kata-kata tak comel pada tu lelaki layan kena molek kat tu lelaki baru kita bahagia. Yang kedua gapo Imam Ghazali kata Al-Mula'abah Al-Mula'abah kita panggil kata bergurau senda bergurau senda jadi laki bini yang ada kena ada gurau juga weh tidak kena ada gurau juga bukan duduk dia haa laki bini ni kena ada suka klik suka kelamin tu apa nama tak tahulah nama kata haa cakap lagi apa ni bergurau senda hatu bahagia lah kau tu. Yang ketiga Imam Ghazali kata al-madah. Al-madhu. Ia kita panggil kata apa? Iaitu puji memuji. Dalam rumah tangga kena ada puji memuji. Sabit tu kita tiru Rasulullah ke? Bila bini buat gapo, kita tak leh nak kata-kata gitu. Tak kena dengan Rasulullah. Dahlah kita tak tolong dia, tapi kita kata pula. Mana kita nak puji dia? Laki bini kena ada puji. Bini puji tu laki, tu laki puji bini dia. Tapi jangan duk puji kau kedai kopi tak boleh. Lama pergi kedai kopi ya, oh tak lawa dah bini kau eh. Allah. Bini kau tak ada lau, oh, sedak nyayu sedak bini kau. Ada dah tak lawa dah belah kampung ni. Lebih bini kau tak leh aku tu. Maksudnya puji-muji tak payah dia. Kita ada rumah dengan dia, kita puji. Alah, mak munga, ha. Eh, aku dah menyayu lah. Aku buat, eh, makan nasi nama. Sedap lah, ha. Baru ni muat salak lada. Aku makan nasi panas-panas, aku nama 3 kali tahu, mak munga tak. Alah, sampai aku tak boleh nak jalan. Oh, nyocok orang usuk lah, makan banyak sungguh lah. Eh, mu sedap lah salak lada ni. Eh, mu belajar mana, mu dah uang mu kan? Ha kita tidak. Ha kena puji-muji. Eh sedap sungguh tahu tak. Aku beli baru ni enak. Piyo tahulah. Nampak sedap. Memakai pak lo tawa. Tawa tak apa lagi lekat tulah. Nate manulah awak solok lado. Tapi yang buat sedap, sedap sungguh. Halo aku go kalau kasi orang panah go. Ha bini ada apa dah. Tanya makan solok ada macam lah. Kemarin solok ada dah hari ni solok ada dah. Punya tak esok lah selalu ada pula. Haa. Punya tak esok lah selalu ada pula. Dah. Dia jadi lada segundi dah. Oh. Dalam bulan ni selalu ada nahi dia. Selalu terlaki dah lagi. Mek pun padai ha. Oh padai beradu lah selalu ada tu. Lain pula. Kena tengok kursi aku ni.
pecah ni. Ha, tidak. Bining dia laki puji Allahu Akbar. Jangan kata ke bini. Nidak Allah hirup perut. Loh, makmum. Habis dah kau gaya aku beli sejabing kemarin. Orang kecil hati dah. Bini kecil hati. Hak tu lah kita si nyayu, kita si masak. Ni kita kena puji. Jangan dia kata, tersup. Oh, makmum dah. Oh, sedap, sedap. Eh, aku ambil asal sikit, aku ambil asal sikit. Haa, aku nak jadi kengkong. Haa, tu. Pecing. Haa, tu gaya sikit. Hujung sudu ya, hujung sudu ya. Haa, tu jangan banyak-banyak. Oh, sedap. Haa, tu bawa kena. Ni tak perauk-perauk. Sudah. Oh, Pak Bini mana kau nak nyayu? Dia sepagi dah nak buat makan ke tu lelaki. Bapak suat mulut tu lelaki kata hal dah. Tak boleh dah boleh tak pandai tiru Rasulullah. Hani Rasulullah. Kalau dalam hadis Nabi kata gini. Dalam hadis Nabi kata gini. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattum. Nabi tak pernah kata, tak pernah caci, tak pernah kata keaipan di dalam makan ni ataupun makan ni sama sekali. Izastaha syai'an akalahu. Bila dia berasa sedap kena dengan mulut dia, dia makan. Wa iza kariha tarakahu. Bila dia tak kena dengan mulut dia, dia berasa tak sedap, dia tinggal, dia tak kata gapo. Tu perangai Nabi. Tu perangai Nabi Muhammad. Bila dia makan-makan ni, hak Aisyah buat ke, hak sahabat buat ke, bila kena dengan mulut dia, dia makan, makan, makan. Tapi kalau tak kena dengan mulut dia, dia tinggal. Dia tak kata apa. Dia tak kata, tak sedap, weh, makan ni ni. Tawa, weh, masing, tak ada, tak ada, tak ada. Sama sekali, kotun, dekat, tak ada. Hani perangai Nabi, no, yang termakan ni, tak pernah dia aib. Tak pernah dia cacikan makan ni sama sekali Nabi kita. Kita dah perang makan juga dah. Tak ada lama. Oh. Gino manis nyik-nyik. Oh, kalau buka kedai mapuh. Oh. Ah, kita kata dah. Hani calih, calih perangai tu. Hani nak ayat tu kita nak tiru. Kita tu laki dengan bini. Sebab tu kalau orang boleh tiru Rasulullah. Orang ni bahagia banyak. Tak balah, tak balah, tak balah. Tapi kalau tak tiru Rasulullah, Allah. Kau tu lah, duk bunyi coca, coca, coca hari ni. Kau tu dah. Ha, duk tak tahu gapo dengan ugamo. Tahu nak makan ya hari-hari. Tahu hijau bila tak boleh sikit, gap mongoh. Ha, bila mongoh juga, weh. Kata, kata air tu, gap pedih-pedih lah. Tu laki kata bini tu, gap Allah. Ha, pedih dengar. Bini nak terima tak boleh, teriak bini. Ha, tu laki nak kata bini macam-macam, kata. Sampai bini kecil hati juga teriak, ya. Duh lah air mata hari-hari nak ayak tu. Hani nak ayak, tak pandai nak duduk bicara kena dengan ugamu. Sebab tu tu hari ayak dah, uswatun hasanah. Hani Nabi kita, contoh dan tauladan yang baik. Kita nak tengok gapo Nabi kita. Boleh tengok belakang. Ha, tu ayak. Kalau jenis orang merah, tengok Nabi kita merah. Ha, nak tiru merah, nak tiru merah pula kita tak mudah-mudah. Kita dari kapur ni merah lah deh. Merah lembu, merah kambing, merah serati, merah, merah lah kok. Tengok Nabi kita merah, kena tak dengan kita merah. Ha, ni nak tiru Nabi. Kerana Tuhan suruh tiru. Kita nak tiru bak merah. Nabi dia merah kambing sekawan-sekawan berapa? 400-500 ekor. Sekawai kambing dia 400-500. Ada tak kambing Nabi makan bagi orang? Nabi ada tak lepas kambing 24 jam duduk tangga orang? Ada tak? Ha. Lepas kita tengok kambing, lagu mana? Ha, suluh tengok malam. Kena tak kita kambing kita? Kita tambah tak kambing kita? Kau kambing kita ni 24 jam duduk makan tangga orang? Tak kerangan kamu. Kau tak puasa nasi kabul kat hayai tengok. Ha, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Ha ni kalau orang merah. Lebih-lebih lagi benda yang menyakiti jiran. Benda yang menyakiti jiran, kami menyakiti jiran. Kami kita makan anak bunga demo. Kami kita makan anak peta demo.
Kami kita makan anak duri ya dan mau tak ada kira hak orang. Nabi kata kena, orang ning bila bakik di pada masa esok kudung. Baiklah. Orang menyakit di jireh. Nabi dia royak pada Mu'az bin Jabal. Satu hari Mu'az bin Jabal tanya Nabi. Satu ayat yang Mu'az bin Jabal tak tahu maksud dia. Maka Mu'az bin Jabal tanya, ya Rasulullah, apa maksud ayat ni ya Rasulullah? Yaumayum fahu fisuri fataktuna afwaja. Pada hari ditiup sangkala yang ketiga, manusia bakit daripada kubur menuju kepada masa esok. Tu ayat mana dia tu? Nabi bila dengar Mu'az bin Jabal tanya, Nabi teriak selalu. Nabi teriak sana. Geno tu, Nabi mari sila di otak dia geno. Nabi kata, Allah, aku teringatlah umatku. Umatku gapo? Nabi kata, yuhsyaru ummati ala senatai asyara sinfan. Dibakitkan umatku di pada masa esok 12 bed. Jadi umat Nabi Muhammad lagi kata, fok itu semua ni. Bila bakit di kubur nak jalan daripada masa esok, ada 12 pesen, Nabi kata. 12 pesen. Itu noyak tu. Sebab tu Nabi teriak. Basah kain-kain Nabi. Gino? Nabi kata, 12 ni hadap ke sergoso. Sebelah lagi, wa masiruhum ilan nar. Perjalanan mereka itu menuju ke neraka. Maka Nabi kata, gawa? Nabi kata, mula-mulanya yuhsyaru ummati. Nabi kata, dibakitkan umatku daripada masa esok, maktu'atil yadaini warrijlain. Terpotong dua tangan dan dua kaki. Kita panggil kata kudung. Kudung. Haa, kudung, kudung, kudung. Nabi teriak. Tekoh pergi tangan dah dunia ni, ada belakang kaki tangan. Ada kaki tangan. Tapi masa bakit esok tak ada sekat ni. Tak ada sekat ni, tak ada tabel boho. Jadi golek teng 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 pada masa esok. Nabi teriak lah, Nabi teriak. Belah. Dengar suara di atas. Fayunadal munadi min kibalir rahman. Dengar suara di atas. Apa suara tu? Royak orang ni. Apa kesalahan orang ni? Boleh jadi kudung. Dengar suara, dengar belakang. Semua manusia yang duduk di pada masa tu dengar belakang. Suara hari tu tu. Dengar suara cikeng. Royak kepada orang yang duduk di pada masa. Dengar suara lagu mana? Dengar suaranya. Ha'ulai allazina yu'zunal jiran. Itu, itu oleh hak kudung tu. Suara tu royaknya. Allazina yu'zunal jiran. Orang ni tekoh dutah dunia dulu, dia menyakiti jirat. Dia menyakiti jirat tekoh dutah dunia learning ni. Ha, hang takut ni. Hak ni hak kita takut sekali ni. Hak ni nak ayat kambing kita ni menyakiti jirat. Kambing kita makan barang orang. Ha, ni ayat tu. Kambing kita duk makan, makan ni orang. Okay. Habi hok demo kat tepi kampung juga. Weh, kami kita tak lima beranak dah kedik-kedik tak nak tidur dak malas. Ikut temu kau apa tanggo demo. Anak bunga kau, anak deria kau, anak peta kau, anak gapo tak dak kira. Orang panggil menyakit tijire. Maka penyakit tijire ni bakit daripada masa esok pucuk tak ada kudung-kudung. Jadi tak ada ada tubuh dengan kepala ya. Supo bulat sepengawah timung tobidu. Hani noyak, ingat molek ni. Hani ingat molek noyak. Ha, Nabi teriak. Teriak Nabi sampai basah kain kayu. Tu gambar yang pertama Nabi royak. Orang menyakit tijire. Orang menyakit tijire. Nyakit tijire apa? Dengan kambing dia. Kambing dia tak tambah makan bareng ni, makan-makan ni orang. Okay. Lobok demo dah tak duduk dari lagu butuh. Perak dari kambing kita lagi. Nyanyo dia ni lah. Ha. Dari kambing dia tu. Ha. Kita sebagai cuek ingat molek. Ingat molek kudung. Ha ni ngayak. Jire ni besar sekali. Sehingga dari hadis kata tak temu syurga. Orang menyakiti jire tak temu syurga. Nabi tak masuk syurga. La yadkhulul jannata.
tak masuk syurga, Nabi kata. Apa ni bawa bawaik orang okay, menyakit jiran nak ya tu ingat molek. Ha ni kita ni banyak kali ni. Tu kambing serati boleh makan juga. Serati, serati, serati. Orang okay, pegang serati, gigit berok tak apa tanggo orang. Okay. Dia tu gak we sapulah putih pasir moyo. Mari di serati kita pak yang beranak. Gebog-gebog-gebog-gebog cerai. Gebog-gebog-gebog cerai. Kata kita tak ada serati-serati dari Melaka tu. Ha ingat tu serati kudung. Tu serati kudung. Tu buku serati. Ha bahasa kucing pula. Bapak kucing nyetai ke singa demo. Ike ayo hitai singa bawa ke sekatai baru. Ini dengan langsung sama dah. Pukul dua bunyi gergong. Buka pelita tengoklah balik. Kuah dah bunyi cerak cek 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 kuah. Tengok ada sekatai dah eh. Kenapa? Teh di bapak kucing kita. Ingat kita kudung ni. Kudung, kudung, kudung. Ni ingat molek nak ayak ni. Bukan main-main ni. Bukan main-main. Hatu nak ayak benda tu. Lepas tu gambar lagi. Ha ni hujan-hujan nak ingat molek ni. Ingat molek. Gambar nama? Puluk gaunyo. Puluk gaunyo. Ha, tekoh puluk tak apa. Tak bahu puluk. Rumah duduk dekat-dekat. Duduk kena ikan kering nak makan puluk. Cik, cik, cik. Rumah tepi lek tu duduk telan. I love you. Duduk harap kata siapalah semakuk. Ah, dah masuk sekali lagi siapalah semakuk. Korek pun bunyi dah keruk, 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 keruk. Haa, tak nak puluk. Kita tak ada ui kau jere. Dia bahu, dia tahu. Ingat molek kudung, kudung, kudung. Ha, kita makan sekat kita je. Boh, puluk sebab tu. Kena puluk panas. Ha, dia makan puluk panas. Tak nak bagi dah. Dia tu telah tengok bunyi. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah telah. Aliu dia. Ingat mu ni kudung, kudung, kudung. Tidak kita buka betul dia lah. Kudung! Dia pun lalu boleh makut kami orang tua dia. Tak ambil. Dia tak? Pergilah mengaji malam tu. Tahu kudung. Ingat malam. Hani nak royak kata menyakit tiga dah. Jangan menyakit kita orang. Okay. Siapa yang tu? Kalau musim orang duria pun supalah. Benda bau, benda bau. Ingat. Dan kita belah kena wagi sikit. Kena wagi warasulah. Bau. Ingat malam nak pelepah kita menyakit tiga dah. Jangan menyakit jiran sama sekali. Ingat molek. Tak masuk syurga. Hatu nak yang besar tak besarnya. Tak boleh menyakiti. Apatah lagi kita ni Allah. Awak huduh dengan jiran. Cari anak kerak. Kenak demo. Tak nak kecek dah. Jiran awak kenak kita anak kerak. Minyak mati bunuh. Tak boleh tidurlah malam-malam. Ingat kudung. Mudah masuk neraka lagi ke datang ni. Hani ingat molek, ingat molek, ingat molek. Tu benda tu royak benda benatang, benda gitu ya. Kalau kita menyakiti duk kata pun pun tak nak kecek satu tu. Duk kata duk nyupa. Ha dia tu tak awal eh. Oh perlu bawa bengong, bawa tak ada otak ni. Dia pun dia. Ha siap ingat kudung, mu kudung, mu kudung. Kata apa ke dia? Kata apa? Tak leh, tak leh, tak leh. Hani buku jiran soal sekali. Ni Nabi royak mula-mula sekali. Yang kedua Nabi kata apa? Ala suratil khanazir. Di atas rupa babi. Rupa babi hitam bakit di pada masa esok. Orang bukan babi, orang tapi rupa babi. Ha ni, dengar suara. Dengar suara di atas. Haula illazina yatahawanuna bis salawat. Orang tu jadi babi tu, Tuhan raya. Orang ni di atas dunia dulu. Dia merengek-rengekkan semaya. Dia tak utamakan semaya. Dia pandai hinakan semaya. Dia tak ada semaya. Jadi babi hitam. Hani di pada masa esok. Ingat molek. Ingat molek. Jadi babi hitam. Nak tak nak kena jadi. Tak sudah kita tak. Kita tak say banyak mana Tuhan jadi babi. Hani lah. Sebab tu Tuhan Nabi kita pergi dalam neraka. Malah dia Isra Mikraj. Nabi kita dia pergi di dalam neraka. Dia kata Jibril bawa pergi Zerah neraka.
Nabi kata itlaqtu finnar, aku gijingok tengok dalam neraka. Faraaitu aksara min ahliha, aku tengok kebanyakan ahli neraka. Nabi kata entah apa nama an-nisa'u, orang tino yang paling banyak sekali masuk neraka. Maka Nabi tengok duk nonai 9 semua. Orang tino 9 hendak tergatu. 9 bet. Maka Nabi tengok satu apa? Rupa babi. Rupa babi duk nonai orang tino. Nabi tanya Ya Jibril, apa tu orang tino tu Ya Jibril? Geno jadi babi tu Ya Jibril? Jibril kata tu lah umatmu Muhammad. Umatmu lagi akan datang Muhammad. Kesalahan dia tahu tak? Suka mengadu-ngadu dan dusta. Duk tak dunia ni suka mengadu-ngadu. Gapo suka mengadu? Pelago orang. Giduk mengadu lek tu, mengadu lek ni, mengacau lek tu, mengacau lek ni. Tadi tu dia dusta je bau. Terpanggil dia duk reko-reko sekat dia. Gimo dia ni kaya, Allah aku gimo dia tu marah lah, dia kata kamu lah. Dia kata kamu teruk, dia kata mulu huduh lah dulu. Muni pangah huduh. Padahal ada kali dia duk bau. Dia gini pula, kaya. Marah lah, aku pergi cari nyolah, mau dia marah. Oh, lekat hujan, dia duk kaya lah kecek hamu. Dia kata kamu teruk dulu, kau mudah-mudah itu. Ikut datang lah, pergi kapa nak berak. Padahal ada kali. Orang mengadu-ngadu, orang pelagor orang. Tidak? Haa, ni perangah ni. Ni Nabi tengok duk tergantung-gantung rupa babi. Tu dalam neraka Nabi tengok. Pahal kita belana lagu ni. Pelagor orang wibalah. Allah, padahal benda tak ada di kapal ni. Padahal orang ni je marah lah. Naik panah lah. Bawa molek coli mari jual ikan. Haa, beradu tepi rumah ni tengok. Kau nombor tu baik bagi kemah kau. Kau nombor kemah kau bagi tengok ikan ni. Temu sini kaki gigi bergomong selalu. Mungkau hidup ni ada pelagu ada. Duk gerai dah. Nak kata-kata. Sini. Gai. Tak situ ikan-ikan pun tak nak beli dah. Roboh habis. Tua coli lari kelip rak. Maka tak kawal bahasa orang ambil. Jadi tak darah. Oh, nampak geno suwi-suwi kau ni. Mungkau kemah kau terangih habis dua-dua ikan tu. So demo tu baik guni mai ke guru puni. Ha, gitu pelagu demo. Ha, ni suka mengadu. Bahaya sekali orang suka mengadu orang noyak tu. Wak we orang pelagu orang balah noyak tu. Ha ni. Demo kata, "Oh, dulu orang sini baiklah." Kalau nyayu gak hello dah semakuk. Kalau si kopi saya tak leh kena standai mau cukup. Allah dia tu dah la ni sekak masuk dia tu mari hidup sewa rumah sini masuk boleh sak dia habis balah pida. Oh masuk boleh sak dia dia macam. Boleh sak balah. Ha tu dah ya. Bahaya sah tadi. Rupa babi. Ha ni dah ya. Ha ni ngoyak dia tu. Yang kedua Nabi tengok ke apa? Orang tino juga duk gatu-gatu. Ha dah ya ni. Ha ni sabo tino ni. Gapo nama Nabi ya? Orang tino duk makan daging sendiri. Tuan duk tergatuk. Api duk nyala naik bawah. Tuan duk makan daging sendiri. Ambil lengih je kikir gerup. Mama khiyak-khiyak tak telah. Kikir gerup. Darah ni. Darah. Adalah. Kikir berang. Nabi kata, ih pelik orang ni. Lah, pelik orang ni ya Rasul, ya Jibril. Apa ni orang tino duk makan daging sendiri dia Jibril? Jibril kata, itulah umatmu lagi ke datang Muhammad tu. Saya tunjuk gambar ni. Gapo Jibril? Orang ni duduk dunia dulu berhijangok. Berhijangok. Tapi ia jangok wik orang lain. Bukan tak wik orang lelaki dia tak. Ingat molek ni. Hani ingat molek. Orang tino jangok cuh orang luar. Jangok tapi bukan kerana tu lelaki tak. Bukan jangok wik orang lelaki tak. Jangok wik orang lain. Seperti jangok dia pakai puluk. Itulah. Orang makan orang luar. Orang luar ting dia pakai puluk. Tengok kita sore. Jangok. Allah. Dia mahu terpiyuk ni. Bini ngayuk ni. Oh, tubuh putih tinggi. Hidup macam. Tengok jalan lah. Jangok. Oh, dengan lecu lagi. Dengan apa lagi. Tengok la ilaha illallah. Bakal selipat tubuh tinggi. Tengok tah. Okey, dia masa jamu tu beradu belakang. Okay. Paling tengok dia belakang. Tak jadinya suap. Duduk ganggu. Jangan ingat molek makan daging sedikit duduk gantung dan nak kosong.
Han yang retino royak bahaya retino. Awak tino sebab masuk neraka sana. Buku diri dia. Tak pandai nak jaga diri, tak pandai nak jaga diri. Han royak. Ha sebab tu retino ingat molek, jangan duk janguk sangat. Kalau janguk, janguklah kutuk laki kita, jangan janguk orang lain. Jangan kita janguk biar orang jatuh lain telio kita. Tak leh harah. Ha tu janguk bukan tak leh, bukan nak larang janguk, Islam tak larang janguk, tapi mu janguklah kepada tok laki mu. Tapi apa yang atas datuk laki tak kerja, kita janguk we seksi dapat tok laki kita. Pakai hok baju banyak-banyak tu. Ha janguk. Kalau kata oh gue aku nak buat sepengah mak saleh. Kuatlah mak saleh kat gapo. Kata itu kejap ya. Aku buat macam sedekah lagi. Nah, mari kita kita buat sesi mari temu ayam langsung lah. Benda kali tu jeng lah. Tidak. Kita kata laki kita tak nak gapo. Misal tu laki tak nak kerja. Tak kita pun oh gue mu hari ni lah. Mu tak lagi kerja kuasa luka ya. Ha, bini pakai seksi-seksi. Ha, tu laki tak lomek mu eh. Langok sungguh deh. Lah eh. Mu nak pergi pakai puluk eh no. Dok eh. Hari ni janguk tu lalu. Lah tak ngaji bapa suruh yak dok eh. Nah, gue mu tak dengar lah krik dia dok yak tu. Tidak. Dia kena janguk itu laki. Oh tu ke. Oh sambil ku janguk. Oh ha ni ku janguk tu dok ni. Oh tak leh janguk kau orang lain gue mu. Oh kena cari kemung ya. Pakarlah hok seksi sekali. Pakar baju hok bayar tu. Hok nipis tu. Hok beli anak tu. Belilah selak esok. Tanya mah tu. Teratak tangan tengok. Haa nak buat bayar-bayar sudah. Pasal saya pakai gapo lah. Pasal saya pakai gapo. Pakai baju tu ya. Sip, pakai gapo lah. Haa, bila bini tak kerja duk tapi weh mu. Bagaimana? Haa, mandi siap, janguk, seksi juga. Tu lelaki tak, aloh, mek mu jadi sungguh. Lah datuk ni eh tua-tua pun jadilah. Eh tak ada besok lagi lagu ni ni. Lah sekat ngaji wabah suruh ayat ni lah. Tidak. Haa. Jadi Islam ni nak kata bini kena kena ikat hati tu laki kita. We tu laki kita ni ialah duduk dengan kita je. Kasih kita je. Sebab tu kena jaga kita. Sebab tu kena layak we molek tu laki kita. We are not kita je. Ni tak tu laki kita. Gitu. Haa. Mula klik kan dia ni. Alah. Dia makan mingkuah 3 jam. Klik mari bini kata ni. Alah. Weh mengocok lah situ. Aku tak tahu bujah situ tu. Alah. Tak 3 jam tak klik. Alah. Makan habis dengan puyuk-puyuk kan weh mu. Dia tu. Dia dia cemburu. Cemburu lah. Cemburu lah. Ha tu. Sebab tu kita kena jaga. Kita laki puas hati dengan kita. Ni dah. Piyadu dengan tu laki kemah hangat. Rambut-rambut pukul 9 tak sisih lagi. Tak tidur semalam. Pas rambut gebai. Terbuka rambut-rambut. Capur lah hitam dengan putih. Banyak orang putih dah. Gigi dah 3 orang ya. Katuk laki mana nak gerak. Tengok kau bini pak. Tuk laki klik mata tengok. Allah, makmu tak mandi lagi. Allah. Tidak mari dek nenek. Allah, makmu. Hey, gimana ni hari-hari ha? Ambil pucuk terajian kan hang jebak hang tua. Juga ni hanya pucuk terajian tengok. Ha. Pas tu tak lama tak belakang kok panah ya bika. La ilaha illallah. Mek mu wei. Ha. Kena jaga molek kita wei bau sedak. Cua tak go cua. Ha ni noya, ni noya ke jangok salah kita jangok wei kok lain. Kena jangok untuk-untuk laki kita. Ha ni noya ni, hak sebenar ni. Kau ni jadi masalah di akhirat esok ni. Kau ni duk gatung-gatung duk kikir makan daging sendiri ni. Kerana duk tak dunia dia jangok we kat orang luar. We orang luar pakai duk telio dia. Ngatuk laki tak ada jangok. Tak boleh, salah. Kita kena jangok dengan tuk laki. Nak pergi makan puluk jangok. Duk tak kereta tuk laki. Buat selalu dah. Tidak. Kita jangok, tak lari jangok. Tapi kita naik kereta tuk laki tu. Akik cumi serik naik. Telaki tak kisah naik. Sen dengan bulut dengan telaki kita. Kita pun cabuk lah. Cabuk lah telaki kita. Alah. Telaki beri. Tengok. Ish. Loh, mek mu jangguk. Nah. Ni. Ni jangguk mek mu dah. Tak kira 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 t
Gijok beli cinggu. Tidak. Habis kereta tadi kena. Kena bini jangkau. Bawa tunggu bak bulut. Keruk. Kerak. Katut kat ni dah. Haa. Itu tak apa lah. Kita buka katut laki kita je. Jangan duk buka rapat orang jatuh lain. Ya, tu. Ha tu. Tu dalam Islam nak jaga fitnah. Kita dah sabit dah. Kita hari ni bawa yak buku Islam jadi bahasa darat. Kalau tak boleh dah babos tarot tu. Ha, kalau kita tak reti hukum. Tak boleh. Siapa dalam hadis Nabi dan ulama kata kena. Kalau orang mari cari tu laki kita di rumah kita. Ingat molek ni. Kalau orang lari sain tu laki kita mari cari tu laki kita. Tu laki tu tak ada rumah. Orang marilah. Assalamualaikum, Bemak. Assalamualaikum, Bemak, Bemak. Assalamualaikum. Bemak tak ada, tok laki tak ada. Kita ada rumah. Kita kena ubah ke suara kita. Tu raya dalam Islam. Kena ubah suara, we orang tak sah suara kita. Orang dengar tak sah. Kita jawab, "Waalaikumsalam." Bemak tak ada. Bemak gimana tadi pukul 3 hari nak jumpa dia lagi dah. Dia tu klik ada klik. Eh, mak. Biar duk mohmu eh. Pondai mana aku bunyi kasar. Ini lah. Hanya orang ngaji no ya tu. Memang kena hey, bini aku lah. Hagin nak kecek aku tu. Dia takut Musa. Haa. Tu lah dalam Islam ni. Kita dah. Memang, memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naiklah dulu memang ada apa. Minum tek. Oh. Ah, tu siap lah dah. Jangan naik, jangan naik, jangan naik, jangan naik. Tidak. Kali. Mereka ada orang lain ramai lagi. Tak apa lah. Adik dia pun ada. Tok tua dia pun ada. Tak apa begitu. Kalau sore sama sore, jangan, 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 jangan. Islam lari. Tidak. Hani nak ayat Islam jaga fitnah. Tak semua berlaku fitnah. Hani ayat. Apa tak lagi kalau kita orang jangok, jangok, we orang jatuh lain tengok. Allahu Akbar. Hak ni lah Nabi duk tengok dalam neraka, duk makan daging sendiri. Han ya. Nenek kata hukum Tuhan ni ada berlaku. Ada berlaku dah. Hanya tak kita ngaji, tak ngaji, belajar, tak belajar, tahu, tak tahu. Han ni ya katanya. Sebab dia ngaji, dia belajar, tahu, dia tahu dah. Amir lah. Tak ada fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Hari ni Allahu Akbar. Banyaklah fitnah-fitnah. Banyaklah musibah-musibah. Banyak hari ni kena. Manusia tak reti dengan agama banyak. Banyak-banyak. Hari ni banyak sekali. Hari ni banyak sekali, Noya. Lebih-lebih lagi orang Tino ramah pada orang jatah. Orang Tino lebih ramah daripada orang jatah. Hari ni fitnah banyak-banyak-banyak. Kalau abang royak dia mau terkejut royak tu. Terkejut royak tu. Ha, kadang-kadang kita duduk kampung tak tahu, kampung tak tahu. Tak tahu benda yang duduk berlaku selok-belok. Hari ni royak tu. Orang Tino duduk main dengan orang jatah senyap-senyap ni banyak sekali. Banyak hari ni. Dulu puak werung-werung ya. Lah ni dah puak ada duit hari ni. Ni hari ni ni. Puak ada duit. Duk main dengan jatah kerana ada terosak naten ni. Khabar-khabar duk main dengan lelaki orang. Okay? Tu noyak tu. Tak pecah. Tak pecah. Haa. Tu. Gitu jumpa mana? Nuk risok, risok, risok. Risok banyak lah ni. Lah ni orang sewa. Orang sewa pincumu. Tahu tak? 250 kot. 3 jah. Tu nak aku naruh lah lana. Orang royak berlaku Allah. Naik motor kiri. Jatuh dah ada dah. Dia mau berhubung dengan goni siap dah. Ni. Dengan goni siap-siap dah. Ni. Ni. Kadang-kadang tu lelaki orang. Tak tahu bini tak tahu rumah. Bini tak tahu. Haa tu. Kadang-kadang bini orang. Dia main dengan jatuh. Dengan jatuh tak ada bini. Tak ada bini lagi. Jatuh susuk lagi. Ah, tu lelaki rumah tak tahu. Dia main dengan jatuh lain. Royak tak nak pergi peracung-peracung. Apa teh kau risau kat aku. Haning hari ni banyak moci-moci ni. Royak ni bukan nak tuduh ke tino tak. Bukan nak ducu ke tino tak. Royak hak sungguh. Tu nak royak hari ni. Pas nak aku mana hari ni. Ni masa pitenuh kita dah hari ni. Hari ni dia panggil masa pitenuh untuk kita. Allah jauhlah hari ni royak tu.
Sebab tu hari ni banyak. Hari tino yang lebih ramah pada hari jatah. Pada hari jatah, hak tak ada mana dah. Pagi peling pula. Pagi peling pula. Ha, boleh bini dah. Anak sorai dah. Tak padu ke bini pula dah. Gino, duk bergaduh dengan kaya dia. Tinggal bini. Ha, tengok. Ha, tak kira dah. Hak ada email tak apalah. Hak tak ada email, kata orang lain je lah. Mereka lelaki tak nak pada dah. Hani nak ayat hari ni nak ayat tu. Apa ni cuai ukan. Ambil peluang benda ni lah. Duk jadi haram dalam masyarakat. Hani nak ayat tu. Sebab tu kena jaga molek. Sebab tu Nabi royak dalam hadis. Nak kata tina ni mudah masuk surga. Tapi geno boleh banyak masuk neraka. Orang tina hakikat sebenarnya mudah sekali masuk surga. Nabi royak dalam hadisnya ke apa nama? Ada 4 kali orang tina masuk surga. Ingat molek nak royak ni. Nak royak we tahu bahawa kan jaga lah. Belah Nabi royak terbanyak-banyak orang lain. Bukan cuma kita dah. Kalau kita ngaji dah, kita jaga molek. Apa nama? 4 kali orang masuk surga. Nabi kata dalam hadis, "Iza solatil mar'atu solataha." Bila orang tina ni dia jaga semayal 5 waktu tak tinggal. Kau ni tak nak kecek, kita jaga dah. Kau ni nenong, tak payah. Wasoma siyamaha. Dan dia poso di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan dia poso. Kau ni tak nak kecek, dah setahun sekali kita poso lakuh, tak payah. Yang ketiga Nabi kata wahafazat farjaha, jaga kemaluan dia. Ha ni payah ni. Ha ni ulama kata payah. Orang tino nak jaga tubuh ni payah. Ha, ha ni payah ni. Ha ni jadi penahan hari ni. Kerana ada nafsu. Ada nafsu. Ha, lepas tu kiniksa kita tak boleh mana. Dia main dia bubur, dia main fang. Lepas tu orang tak tahu kita ada napuk ke mana. Haa. Lepas tu dah kita ada napuk dah duduk sama sore. Duduk risak sama sore. Ita kiri, ita kanan tak ada siapa dia. Haa. Lepas lagu mana. Dia email tak ada. Setel yang ada di antara kita dua orang. Setel yo. Setel kali mana? Lah. Haa. Hak tu dah jadi. Lepas dia kena pain sekali. Tak kena kecek dah. Yang kedua, yang ketiga tak kena royak dah. Yang akan jadi yang 1,000, yang 2,000. Ni lekat perangai lagu tu lah. Hani ngoyak tu orang tino ngoyak orang jatuh. Dia tak boleh dulu lagi dah. Haa tu. Orang tino Nabi kata kena masuk surga. Kena jaga kemaluan dia. Wahafazot farjaha. Orang tino kena jaga kemaluan dia. Kita panggil kata orang tino jangan duduk lock diri dia. Wi jatuh masuk kosong. Haa tu tak payah lagi tak tahu dah weh. Lagi tu. Jadi orang tino kena jaga kuam berisut dia. Kita jangan serah diri kita malaikat kepada tok laki kita je. Orang hak terima nikah tak patut imi. Tu yang kita serah tubuh kita. Orang lain jangan. Baru kita boleh masuk surga Allah Taala. Yang keempat Nabi kata wa ata'at zaujaha. Orang tino yang taat kepada si suami dia. Ning pak kalau orang tino. Qilalaha yaumal qiyamati. Bila hari kiamat esok, mereka akan royak ke orang tino tu. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Hei orang tino, hei makcik. Makcik masuklah surga. Surga mana makcik nak? Lapai butir surga makcik nak masuk ke mana? Wi bebas ke orang tino ni. Bila ada pak karun. Sambil orang tino yang berisuk ingat molek. Puak kita ni jaga semaya jangan tinggal. Poso bulan Ramadan. Jaga tubuh jangan orang jatuh masuk poso. Dan jagalah kita to'ak itu laki kita. Tak ada apa dah. Pak karo ni. Serga dah. Ni gala hadis Nabi raya. Nabi tak bau cerak. Ha, tapi ada lain laku banyak tu. Tak terhormat ni ni. Kau duk kelak-kelak. Duk gendau tu. Banyak mana duk gendau tu. Hadap patah, hadap pacu, hadap mana tu. Banyak dalam masyarakat kita. Haning dia main senyap-senyap kita tak tahu ni. Khabar-khabar nak puk diri sok. Khabar-khabar pergi jalan dia ni. Tak tahu gapo orang okay, tak tahu. Orang gapo tak tahu. Senyap-senyap cara-cara demo. Hari ni yang mudah sekali engkau ni. Ayat ni. Haa, hari ni ayat terpayah sekali. Ni jaga buat tino ni ayat ni. Ni pakai roh Nabi royak dah hadis dah. Orang jatuh tak ada nak tuhan royak. Orang jatuh tak ada Nabi royak kata ada berapa karun masuk surga tak ada. Orang jatuh berat sekali.
Kalau jatuhkan dia mikul orang bertanggungjawab di dalam dalam rumah tangga. Tak ada orang tidur pak kalau ya. Ha ni ya. Kena to'ak kata lelaki. To'ak hak betul lah. Hak tak betul tak boleh to'ak. Haa. Hati nak ayat tu. Itulah pak karo. Baru kita dapat kebahagiaan. Eh hidup dunia dan akhirat. Bila mati esok. Serga. Duk tak dunia. Ni khuangsu. Kerana kita jaga diri kita. Tak ada kita orang lain. Utuk untuk lelaki kita ya. Haa ni. Haa ni nak ayat tu. Rasulullah. Ni Rasulullah. Ha tu, pak kita tunggu gambar lagi. Allah banyak. Ha banyak royak tu. Neh, nak tahu nak tiru kena tengok dalam zami. Dalam zami dia royak so akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Duk tanya apa ni duk tengok so royak tu akhlak Rasulullah. Gambar nama ni. Akhlak Rasulullah dalam zami royak. Haa lezang ni apa? Wa yuhibbul fukara awal masakina wa yajlisu ma'ahum. Tu noyak dalam zangi tu. Nabi kita dia kasih saya ke oleh sesok dan oleh masking. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi suka duduk sekali dengan oleh sesok, oleh masking. Tu akhlak Rasulullah. Kita dimaki eh kena tiru Rasulullah. Kita kena kasih sayang ke orang sesak. Kena utamakan orang sesak. Kita kena layan ke orang sesak. Jangan duk hina ke orang sesak. Hanya akhlak Rasulullah. Nak tiru Rasulullah. Kita dah tengok orang sesak hujung-hujung mata. Kita buat ada kaya sikit ke. Tengok orang sesak hujung-hujung mata. Dia mata kena. Tahu. Allah, dia mari mahu demo. Cagut tu. Kena, mari nak bergetar pula dah. Ha, kita. Dah, nak orang sesak. Nabi dah, Nabi. Nabi dengan orang sesak dia, dia hormati sekali. Satu kali dia kata ke Aisyah. Dia nasihat kata Siti Aisyah. Dia royak Siti Aisyah. Hei Aisyah, mu jangan hina ke orang miskin. Mu jangan hina ke orang pakai orang sesak. Kerana Tuhan melio ke dia, Aisyah. Kalau dia mari minta sedekah rumah kita. Kalau mu tak ada lah. Kalau mu tak ada nak wi barang ke apa, bubuhlah air segelas wi dia minum. Tu Nabi pesan ke Aisyah. Takut Aisyah hina ke orang sesak. Hani Nabi pesan. Tahu dah Aisyah. Orang sesak ni nak yang kata kalau dia masuk syurga banding dengan orang kaya. Orang sesak masuk syurga dulu pada orang kaya 40 tahun tikah. Tikah 40 tahun. Tu Nabi dia royak Siti Aisyah. Bukan Nabi kita sendiri dia pergi tengok. Nabi sendiri dia berdoa Nabi kita. Dalam doa dia minta, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah jadilah aku ni orang sesak. Nabi minta orang sesak. Wa amitni miskinan. Matilah aku dalam keadaan aku ni sesak ya Allah. Wahsyurni fi zumratil masakin. Bakitlah aku di hari kiamat sok sekali dengan orang-orang sesak. Tengok Nabi dalam doa minta sesak. Allah kita dengar jauh bagi tu. Kita minta kaya sokmu. Kita mengapa babo-babo tak ada ke ayat kaya. Allah soh ya babo eh. Oh ya kok kita soh babo lo ha. Kita dengar sesak babo ayo babo eh. Soh ya. Ayat kaya eh babo. Ha tu banyak orang minta. Ambo jawab ini. Allah kalau ada ayat babo tak ui ke demo. Babo nak ui kaya dulu. Bo babo kaya dah nak ui lah ke demo. Babo pun nak bertai lagi ni. Ha nak ayat orang kita nak kaya. Nak kau kayu royak tu dalil kata Nabi ni berdoa nak wis sesak. La ilaha illallah. Hani Nabi royak ke Aisyah. Nabi kata nak itolak tu fil jannati. Hey Aisyah, aku Jibril bawa gi aku dalam syurga. Itolak tu fil jannati. Aku gi tengok dalam syurga. Faraaitu aksara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli syurga. Al-fukara. Kebanyakan ahli syurga orang sesak belako. Ni Nabi tengok dalam syurga, orang sesak masuk syurga wi. Orang kaya Nabi tengok ada jaga-jaga yang orang kaya. Ha ni royak ni. Ni kemuliaan Nabi dia royak ke Siti Aisyah. Ni kemuliaan orang sesak.
orang pakir, orang miskin. Pak kita Allah tak redha kita nak kaya semata. Kadang-kadang semua orang ni nak kaya, nak kaya siapa benda haram. Menego benda haram, jual benda haram nak kaya saja. Hani oi, tukang neraka. Pak Allahu akbar. Tapi kena mikir, kena mikir ingat molek. Tak ada dah kita kena mati. Kita ni kena mati, tak sudah satu dunia dah. Ingat molek dah mati ni badai besar. Kalau kita buat benda haram badai besar. Lebih-lebih lagi jadi besar, jadi banyak. Kita nak pergi nak minta apung ke mana, nak minta maaf lagu mana kita. Hani ayat ni. Sebab tu kalau tak mikir lagu ni, Allahu akbar. Kita nak kaya ya. Kita nak kaya ya. Nyebeh benda haram. Gi menego benda haram. Nak wi kaya. Tak kaya makan dak. Dak kali makan sepinggan tu ya. Tak ada kaya makan sekawah we. Padahal dia kaya pun tes sekawah ke dia. Oh, gula daging sekawah, nasi sekawah habis lecing ke kaya makan. Dak makan sama banyak orang sesak ya kita. Ha, bahkan kita ke kaya ni sikit pada sesak lagi makan ya. Pak kita nak mau gapo gak benda haram. Benda haram ni badisa di akhirat esok. Kita nak lepas gapo api neraka dah. Ha, pak kita gak ke dalam api neraka. Api neraka ni nak ayat kata Allahu akbar. Tuhan dia royak dalam Quran tengok api neraka moci-moci weh. Tuhan kata kena kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tu dalam Quran royak. Kullama natijat juluduhum setiap kali api nyelam ke kita. Api selam ke kita. Apa tu? Nadijat juluduhum masuk habislah kulit-kulit kita luruh blok-blok 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 tak tahu kepala duduk mana perut duduk mana punggung duduk mana paha duduk mana hacu gerak-gerak gerak-gerak tapi tu saya kata dah bila hacu saya kata baldalnahum juludan wairaha tu saya kata aku ganti kulit lain pula. Jadi aku buat lain pula. Bila hancur, jadi tu hewat pula. Kenapa tu? Liyazukul azab. Supaya mereka itu merasai azab. Nak we rasa azab. Apa ni? Hancur jadi, hancur jadi, hancur jadi. Nabi kata, Sayyidina Ali kata, aku dengar Rasulullah royak kata, sejak 100 kali hancur, 100 kali jadi. Ni sapak dalam neraka. Barak kan kita? Hacu. Pas kita tengok hak kita, hak kita kalau genai kepuk daripada dah. Tengok kita genai kepuk ke. Buh miyok sekerak kali. Miyok baru keluk 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 keluk. Api dia bau, nampak berasa. Dah, miyok tu. Kita cekor kepuk. Cekor kepuk mentah. Lepas pereng. Masuk dalam koli sehari hak miyok panah. Lagu mana kadang kepuk? Dah. Penuh koli dah. Panah miyok sampai tangan tu dengan kepuk. Orang dalam neraka lebih ada tu lagi. No, ya, tu. Nabi kata 100 kali saja. Bila lah tu yang jadi pok. Adalah, adalah, adalah tu sedar, sedar, sedar. Senyak tu kan hacu. Senyak tu kan hacu. Senyak, hacu. Dia setah punya pula. Tu sedar, perida, perida, perida. Tobak, 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 sedar, sedar, sedar. Senyak tu hacu. Dia setah tu yang jadi pula. Tak sedar, tak sedar. Adalah, adalah. Tulur, 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 tulur. Lagu tu lah duduk hari-hari. 100 kali sejak. Tu capak pada dalam neraka. Parah. Haa, tu ayat kata. Tu api neraka. Tu ada royak dalam Quran tu. Kullama nadijat juluduhum. Badalnahum juludan ghairaha. Liyazukul azab. Tu keadaan bakarai. Bakarai api neraka dengan manusia lagu tu lah. Tengok pulih kita ni kat lah. Kena api ning tu pun tak gedung-gedung dah. Haa, menetuk dah malam dah. Sakit dah leduk dah. Apatah lagi api neraka. Berapa puluh ribu tau lagi. Berapa puluh ribu kali ganda lagi panah dengan api dunia ni. Haning nak ya tu. Api hitam eh. Api neraka panas sekali api hitam. Supaya makan hitam dah. Cayo. Haning neraka jahannam nak ya tu. Nak bakar manusia. Ha tu waquduhan nas wal hijarah kayu api neraka tu manusia dan batu-batu tu tu hero yak siap dah.
Tu yang kata dah. Walaqad zara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins. Aku duk cedek dah neraka jahannam, aku nak sumak jin dan manusia. Jin manusia lagu mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang jin hak aku wi otak dia, dia tak mikir dengan benda sebenar. Aku wi otak tapi tak nak mikir dak hak belajar hak apa. Dak mikir nak makan ya. Dak mikir nak menipu orang ya. Ni tu hak wi otak dia ada. Ha walahum ayunul la yubsiruna biha. Aku wi dua butir mata sorang-sorang tapi tak tengok benda sebenar. Walahum azanul la yasma'una biha. Aku wi dua telinga belaka tapi tak dengar benda sebenar. Ulaika kal an'am, orang ni sepon dengan binatang dah. Tuhan banding semua binatang dah. Kalau kita tak mikir otak kita dengan benda sebenar. Kalau tak mikir nak mengaji, nak belajar, tak mikir tentang wakmah ibadat, Tuhan kata orang ni sepon dengan binatang dah. Mata aku wi tak tengok benda sebenar, nak tengok benda lain. Telinga aku bui tak dengar benda sebenar, tak dengar benda lain. Nabi kata ulaika kal an'am, orang ni sepon dengan binatang dah. Balhum adal, bahkan dia ni lebih sesak daripada lembu lagi. Lebih sesak daripada binatang lagi. Ha, tengok Allah Nabi kita apa tu hak priyatiap. Nabi buat apa tu hak buat bandingi kita. Kalau tu hak otak tak mikir tetek agama tak kena keceklah. Neraka. Karena Tuhan kata lebih pada lembu lagi. Lembu kata tengok api dapai tak pergi dah. Lembu tengok parit tak lakuh dah. Lembu je tengok kawak tinggi tak pergi dah. Tapi manusia dok kawak tinggi punya khabak. Dia khabak nak buat dosa royak tu. Dan dia nak buat dosa sebab royak lah nama-nama pun. Haa, tu royak tu. Ni manusia royak tu. Bila tak guna otak ke jalan yang Allah Ta'ala suruh, jalan yang diredak oleh Allah Ta'ala, maka orang yang akan dapat balasan Allah Ta'ala lagi akan datang. Tak ada dah. Iaitu neraka. Walakad zara'na li jahannam. Haa, tu yang nak sumak dalam neraka jahannam lagi akan datang. Haa, sekat tu lah mana ni tarot dah weh. Tarot benar-benar dah. Ya tutup lah. Ni yang kepak dah hari ni. Ni yang kepak, yang kepak ni. Pak dah hari ni weh. Pagi tadi di kabu. Lepas kabu di mososo taning. Sudah mososo taning, klik mari di berapa taning. Pukul 5:30 taning. Maya tengah jalan masuk stabil. Mari sini selalu dah. Hak ni hak yang kepak dah. Hari ni lapar jedah. Ah, itulah lebih kurang eh. Ah, sekadar itulah malam ni. Oh, dia mesti sinar mata nak dengar lagi. Aku tak harap dah. Dua malam tak ada klik tidur. Tak ada klik tidur rumah. Tak, dua malam. Duk tidur kau tak dengar kau jalan itu ya. Ah, tu nak ayak kata. Kau semua mau ayak tu. Ah, bau klik malam ni nak tidur rumah tak ada. Dua malam. Malam di bawah ni tidur di palah. Malam marai dulu, tidur di palah. Tabeh, tabeh. Tak ada klik dah. Tubik situ pergi kabu pula. Tidur kabu semalam. Haa, sudah tu pergi tani. Ini baru klik dah, ya tu. Ini kali yang kepak dah. Haa, tu haa, itulah malam ni insyaAllah ta'ala. Haa, sekadar itulah hamba boleh buinya malam ni. Ni, kepada adik kakak kita semua. Oh. Jadi, alhamdulillah sekadar ni pun tak apa dah. Karena tak ada hujan ke apa malam ni. Tengok deh. Dia mahu nak lagi, mahu tahu apa dia mahu nak lagi. Mata duduk kisah nak buat. Hamba tak agak dah. Haa, pergi padat dah tengok ni. Oh, pukul 11 lebih dah. Haa, tu deh. Haa, tu insyaAllah lain kali lah. Dan lain kali kita jumpa pula. Haa, benda ni bukan sekali dua ndak insyaAllah ta'ala kita berazal lagu tu lah. Haa, tu lah lebih kurang eh? Maka sebelum akhir ni ambo banyak-banyak minta maaf lah kalau ada silap ada silap salah sedikit sebanyak dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir. Ambo minta maaf banyak-banyak, itu kelemahan daripada ambo sendiri. Hak comel-comel tu kita ambil guna dalam kehidupan kita. Hak ambo royak tu, hak ambo royak tu kena ubah ke sikap kita hidup. Lagi orang Cina, hak meroyak sana tu. Haa, tapi hak meroyak ni mau suka. Haa, ni. Hak tak ada, hak tak ada, tak ada nak suka. Dia mau disuka. Haa, tapi benda tu hak sungguh meroyak tu. Orang Cina meroyak tu, ingat boleh hak meroyak tu. Nak jaga lah. Nak masuk surga, pak tangan sana dengan meroyak dah.
Satu jago semaya, kalau ini jago dah. Yang kedua, poso setahun sekali ya bulan Ramadan. Yang ketiganya apa? Jago tubuh kita. Tak ada kejap dah. Ha, jago tubuh kita imolek-molek. Jangan dia kena tipu di setel. Jago molek. No, ya, ni. Kerana orang tak nak padu kita. Kita dua dosong dengan apa kita nak padu. Kita sendiri kena jaga diri kita. Kerana surga kak. Kerana neraka orang royak dah pasal tu. Neraka pasal tu. Rok dah. Sejel 100 kali. Masuk neraka ni sejel ke 2 jel. Kau 30 tahun. Ha ni royak tu sejel secara tu dah. Ha, adulah tersedar senyap. Jadi pula tersedar pergi dah senyap. Ha tu royak dan neraka royak tu. Ha tu. Lepas tu soal laginya, kalau ada tok lelaki, to'aklah ke tok lelaki. Sikit sebanyak letih dalam keluarga, kita sobarlah. Masa dia retino. Tidak, kena sobar banyak. Kerana benda banyak sakut dengan retino. Retino letih banyak. Ha, menanak lagi, basuh lagi, main anak lagi. No, ya, to'ak ke tok lelaki lagi. Allahu Akbar. No, ya, kalau tok lelaki tak berhal pula kok, kau teruk lagi. Tapi kita kena sobar. Kena peher, kata hidup dunia bersending lah. Lagi tak mati, dia nak guni ya kita. Amor demo pun support lah. Bukan teroyak demo saja. Amor pun ni mati ya. Kita kena sobar banyak. Kena hadap masalah. Bila kita sobar banyak, insya Allah balas saya tu hati comel kepada kita. Comel kepada kita. Caya amor lah. Ha, sebab tu kena sobar. Nak boleh benda molek ni, dia kena ok. Ha, dia kena ok, dia kena sobar. Nak boleh benda molek. Tak ada benda suka-suka tak ada. Tak ada. Ha, tu hati kita kok nak gelinya semua. Gelinya lah suka. Abang mati lenis eh. Tak boleh lagu tu. Tuhan dia ada je lari. Benda bahaya tak diri kita bukan orang lain tak. Bukan Tuhan duduk lari tu pedah orang lain tak. Pedah kita sendiri tu. Tu. Jagalah kehormatan saat ni tu. Dua kali saat ni ulang lebih banyak sekali. Jagalah kemaluan kita. Dan to'atlah kita kepada si suami kita. Ingat molek. Lepas tu kita pisah dari tu laki dengan bini ni. We masuk kau ta panggil. We masuk ta. Gino? Jangan hidup baloh. Jangan hidup gomoh. Kita kena ya tahu, kita hidup ni kan apa kok? Geno kita nak balas umur eh. Geno kita cok do lagu ni wei tu wemu. Suka nak balas mu tak kriak ke? Kita duduk molek-molek kau wemu. Tak leh kita duduk molek-molek. Kecek i molek, kecek beraluh yo. Ha bakat duduk molek. Aku ni kerja betul dah. Mu kata nak tunggu kaki aku cari mu kaki. Allah nyuruh muncul aku tak naik yo. Ha, bini pula aku. Tok laki nak makan kau lah, carilah dia. Ha, sebab tu tok laki dengan bini, we spahami dua-dua penting sekali. Baru anak kita jaya, baru kita ni bahagia. Kalau duduk behind kau tu, tu tak ada kecek dah. Ha, orang kita lari lagu mana? Laki bini, baru kerak pucuk. Ada juga orang laki bini, baru kerak pucuk. Bawa tok laki kecek, bini kerak. Bolah bini kecek tu laki kerak. Bila tu laki kecek bini kerak. Bila lah bini kecek tu laki kerak. Kerak pucuk lah ila. Orang jangan duk kerak pucuk. Ni kerak pucuk. Ada juga. Tok laki kata kena, "Eh, mek mung tahu dak pen ni kalau duria jadi aku rasa nak beli duria." Seto-seto aku ni ada toke kali eh. Eh, nak cari tempat mana tanya mah ni. Aku nak beli besar kali. Bini kata dia, tak ada jalan. Wemung, wahilai pakabak. Kerak dah. Tak. Kalau dia kau sokong lah. Ni dah, tak ada jalan wemung. Bola, aku tahu lah tu. 3 hari pas juga tahu lah kabak tu. Pak modam ke sikit wemung. Oh, lagu tu. Baik beli anak lemu. Tadi lelaki pun kecil lah. Sebab tak lah bini. Eh, wemung. Aku mana yang boleh posa ni, aku rasa nak jual tu pergi tembok ni. Mulih dah buat dangan aku boleh sedepa, tak apa dah. Bawa, muak makan tak sedap. Tengok abang ni, koli juit demo. Bawa. Bini pun dah. Ha, tu bagi baru kerak pucuk. Ha, pas nak hidup boleh, nak bahagia lagi tu lelaki bini. Ha, tidak. Tak bahagia dah lelaki bini baru kerak pucuk. Cuba kita pakak kok.
tu lah kita kena buat agung ni. Haa, tak boleh-boleh lah. Haa, mu je pandu tu, duit duit kat aku ni. Haa, aku je jaga duit. Tidak, mu siap lah. Mu peling cucu tak betul mu. Orang ni duit mu atas, mu dah belalak tiada-tiada. Mu tak ngaji siap. Aku jaga duit misal. Hatu baru jadi kerja kita. Baru tu akak-akak rahmat kita. Baru tu hai wirahmat, wi tambah rezeki kita. Lagu tu kita kalau panggil koko dan dia buat besar. Kita oleh kapur tadi, dia koko datu ya. Patu soba. Jangan tu hati jangan pongo sangat. Hani baru bahagia noh ya tak ada dah kita. Hani pia nak ya ja kita lagu ning, kita nak tiru Rasulullah. Ha, hani no ya tak ada dah kita. Rasulullah sebagai contoh dan tauladan bagi kita. Dialah akan tolong kita di akhirat esok. Ha, tak ada orang lain dah. Dia tak tahu buat kita semua ni. Tapi nak kita buat amal. Jangan kita buat amal. Jangan duk gelenyar, jangan buat dosa. Sekodar kata kita ada rezeki sebanyak, Nabi lah akan tolong kita no ya tu. Tak ada dah. Malam-malam kita banyak bertobat dengan Allah Taala. Bangun tengah malam bertobat. Ya Allah, Tuhanku, aku nak ayak kemu, ya Allah. Aku ni susah, ya Allah. Allah, ya gitu lagi, ya Allah. Dia bakal colin ni, ya Allah. Mutaklah lah, wih kat aku, ya Allah. Bagilah rezeki kat aku, ya Allah. Wih kat laki ku, ya Allah. Wih yang boleh beli, ya teh. Kereta tangan dua pun tak pernah, ya Allah. Belalah, sekodak-kodak, ya Allah. Aku ni gong, ha colin ni, ya Allah. Aku gerak, dah tahu dah balik, ya Allah. Koyak tu, hai, kat teh. Wih boleh beli kereta, ya teh. Haa, tergoyak tu malam-malam. Tapi jangan derah sangat lah. Kalau rumah demo dekat-dekat, jangan derah. Nama tu, ya Allah, ya Allah. Demo sama kita sakit ke apa? Kereta ada weh. Nak pergi rumah sakit boleh. Demo tak tahu, kita dah pun tahu bak. Dia bunyi, ya Allah, ya Allah. Tengok tepi tu, buka pelita pun lah. Ledah habis kawan orang. Rumah habis tu. Haa, tu ada kereta. Nak kereta ke? Kita pun jawab, aku duk tobat. Haa, gitu kan. Mu tobat. Oh, dia pun derah lah. Ya Allah, ya Allah. Kau kohok jadi lah. Haa, tu bangun tengah malam. Royak. Royak tu hai tu banyak. Kekek dengan tu hai banyak hari ni. Royak tu. Kita nak gapa. Royak tu hai dulu. Allah, tu hai nak dengar. Kita nak royak gapa ke dia. Tu hai ni tak ada Allah lah. Nak dengar. Kita ni derita gapa. Nak minta gapa ke dia. Sebab Tuhan kata, Udu'uni astajib lakum. Minta lah ke aku, aku nak perkenankan permintaan mu. Aku nak bui. Ni mu tak minta. Duk kecek udah kopi. Cuma minta lah aku, minta lah aku, minta lah aku ni. Tak ada banyak kali Tuhan akan bui. Kita tak minta. Jadi orang yang tak pernah minta dengan hal lain, tak ada masa bangun. Cuma tak ada masa bangun lah. Aku tak kerti. Lah. Bangun tengah malam. Ambil esmaya. Tak jadah. Allahu Akbar. Esmaya sunat tahajud ni luar ka'at. Haa. Sebelum waktu subuh ni. Tahajudku esmaya sunat tahajud luar ka'at. Kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah luar ka'at ke. Assalamualaikum. Akit angin. Ya Allah. Ya Tuhan ku. Aku nak ayak kemung ni. Ya Allah. Aku hidup ni tak derita lah. Ya Allah. Aku ni susah ambil di budak-budak lagi. Ya Allah. Orang tua pun susah. Ya Allah. Orang tua tak nak tolong kapa aku. Ya Allah. Aku hidup sekelamin. Ya Allah. Dari 10. Ya Allah. Dia pun orang sesak. Aku pun orang sesak. Ya Allah. Tapi aku jaga semaya. Ya Allah. Sekadar aku boleh ni. Ya Allah. Aku tak pernah tinggal semaya padamu. Ya Allah. Aku sembah mu. Ya Allah. Mutuhaku. Ya Allah. Bagilah rezeki aku katik. Ya Allah. Lipah padaku. Ya Allah. Walau tak banyak pun. Ya Allah. Bagilah aku. Ya Allah. Aku ni orang susah. Ya Allah. Anu dong ngaji. Ya Allah. Allah. Aku ni orang susah. Ya Allah. Bagilah. Ya Allah. Mutuhaku. Ya Allah. Aku royak ni kerana mutuhaku. Ya Allah. Aku sembah mu. Ya Allah. Aku tak sembah tokong. Ya Allah. Aku sembah mu. Ya Allah. Royak tengah malam dengan Tuhan. Royak semua-semua. Nak gapa dengan dia. Ni royak tu. Ni ngaku ni kita orang Islam. Tapi tak lah kita. Tu baru baik dengan Tuhan kita. Bukan kata orang babu-babu sosok saja. Kita ke kapung pun nak minta. Benda baik tak ada payah. Kecek pasal naju. Bukan kata kena arak. Tak. Kalau arak kan ada kecek tahun ni tak ada buat ke apa. Kau nak mengapa tu? Pejai jelek. Tak ingat lagi. Kecek pasal naju ni. Pasal glugo ni. Pasal samuk ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan ada masalah siapa? Saya, ya Allah, saya ni susah, ya Allah. Tak ada. Tidak. Tak masuk kita sini ke dah. Tak ada kena masuk kedai-kedai. Hang, ya Allah. Hang lah bagi kepada kami ni, ya Allah. Allah kami banyak terima kasih ilham ni, ya Allah. Tak ada. Tak masuk gelugur ni lah. Oh, tu hati belakang.
Habis tu nak yakta apa kita usahlah insya-Allah taala. Bila kita niat comel kita hidup dalam dunia, Tuhan bagi bahagia dunia di akhirat esok. Ha ni lah, ada dah kita. Kita orang Islam ni. Kita orang Islam oleh Allah satu sekali. Kau Tuhan kasih sekali. Nabi Muhammad Tuhan kasih sekali. Tengok Nabi Muhammad tahu tak? Kata Tuhan kasih tak kasih. Nabi tak ada lagi di dunia, nama dia ada di syurga dah. Nama Nabi tu saya tulis di syurga dah. Di pintu syurga adalah hadis nak adalah hadis yang lain. Ada nama Nabi kita. Tuhan tulis di pintu syurga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok. Dah di syurga lah mana bapa beliau tahu lah. Tuhan wak syurga siap lah kau dah. Ada Nabi Muhammad. Nabi baru bakit apa ni? Bapa baru-baru ni ya. Tengok ayat Nabi Muhammad ada di asal-asal lagi. Tuhan wak lama dah nama dia. Hani Nabi ada kata aku dah cita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad kata. Tuhan tak ada lagi Tuhan tulis dah nama Nabi Muhammad di tepi Nabi tu, di tepi nama Tuhan. Aku tengok di tiap-tiap aras Nabi Nabi ada kata aku tengok di tiap-tiap aras ada Nabi Muhammad. Tulis di tiarah kamu nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuhan tulis nama Nabi Muhammad di tepi nama nama Tuhan. Tak ada Nabi Tuhan duk tulis nama nak Nabi lain, tak ada. Tuhan kata tak tulis la ilaha illallah Musa kalimatullah, tak ada. Ha, tidak. Tak ada tulis nama Nabi lain, tak boleh. Buh nama Nabi Muhammad saja. Ni kemuliaan Nabi Muhammad ayat tu. Tuhan tak bakit ada dah di syurga nama. Ha ni kemuliaan sebab tu kita ni umat Nabi Muhammad. Ingat molek kita. Jaga amalan molek. Insya-Allah kita akan dapat balasan syurga. Ni sikit lagi kita nak hidup di neraka. Syurga belaka. Ha ni kita nak ni sebab tu dengan belajar jangan liar. Pahala ni tengok dah. Kau buat jatuh 14 kira dah. Kena kuat ngaji kira hati kau. Kita orang tua dah. Kena ngaji kira eh. We ada kita ni ngaji. Kena betul. Ni menyatakan betul hati. Ha, tak mari dah. Tak mari. Tak mari. Tak ada. Ada dua orang mari baca. Dia kata kena tak pergi. Tahu aku tak lagi. Pas nak dengar tak kena itu lah. Kita nak buat aman tak kena. Kena mari betul hati. Ha. Kena betul hati. Ha. Baca eh kita bercerak. Molek. Duk bosan takut kita mati pak duk suka kata banyak dah. Kita tengok lah tak ada kan. Amalan kita tak betul. Baca tak betul duk walabo walabo. Tak belajar. Kalau belajar dah tak boleh buat tak apa. Tuhan apa? Tidak. Kita tak reti dengan sebab belajar tak apa. Jangan tak reti pas tak belajar. Tuhan ambil salah. Tuhan boleh neraka esok. Orang tak semaya, orang semaya tak sah. Ataupun orang tak semaya rasul, masuklah neraka sakar. Satu neraka nama dia sakar. Masalakakum fi sakar. Qalu lam nakum minal musallin. Gena buat demo bakat tu masuk dalam neraka sakar belaka. Maka melekat tanya orang masuk dalam neraka sakar. Gena kau kami tengok ni. Aku tengok munia berderu-deru masuk neraka sakar ni. Fok dia jawab macam ni. Qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu duduk di dunia. Aku tak semayak. Itu jawabnya. Dia jawab sendiri. Dia ni. Dia akan rasa. Haa. Orang masuk neraka sakar tu. Orang tak semayak masuk dalam neraka sakar. Itulah lebih kurang moci-moci. Nah, maka setakat itulah. Sebelum akhir ini sekali lagi yang terima kasihlah kepada tuan rumah. Iaitu Tuk Imeh kita, Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak-kanak makan semua. Dan kepada Tuk Nebel dan juga pucuai dia, ceroboh dia, porosoh dia. Dan kepada Oboto. Dan kepada muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Sidang penutup sekalian yang ada di malam ini bersama dengan kita, sama-sama kita hayati dalam majlis ceramah agama ialah menyambut ialah Maulidir Rasul ataupun ketibaan iaitu kelahiran Nabi kita ke alam dunia. Maka aku sudahi dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد، والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ceramahan ataupun yang telah disampaikan oleh Pak Yusuf daripada Bapak. Bapak jadi sudah lupa ucap ribuan jutaan terima kasih. Banyak Bapak Ibu dan juga para Bapak. Terhadap kita sini, terhadap markas ini.